حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون Dzulqarnain sampai di antara dua gunung. Didapatinya di belakang kedua gunung itu ada sebuah kaum yang hampir-hampir Dzulqarnain tidak mampu memahami bahasa mereka. Jadi Raja Dzulqarnain ini satu di antara empat raja yang menguasai dunia, yang dua mukmin dan dua kafir. Adapun yang mukmin yang paling luas kekuasaannya siapa? Nabi Allah Sulaiman. Itu yang paling luas kekuasaannya. Karena kekuasaan Sulaiman bukan bagi bangsa manusia saja, bangsa jin pun dikuasai dia. Baru orang nomor dua, ya Dzulqarnain. Itulah raja yang mukmin yang beriman kepada Allah, yang sebagian besar dunia dikuasainya. Baru setelah itu yang dua kafir, Namrud dan Bukhtun Nasr. Lah Dzulqarnain ini menurut riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma keliling dunia sampai menghabiskan waktu 500 tahun lamanya. Sampai suatu ketika, ketika Dzulqarnain ini mengarah ke sebuah arah, maka dia kemudian sampai di antara dua gunung. Lah di balik dua gunung itu ada sebuah kaum. Masalahnya kaum itu tidak bisa diajak bicara. Kalaupun mereka bisa diajak bicara, Dzulqarnain tidak paham maksudnya. Karena Dzulqarnain baru sampai di tempat itu. Tetapi bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan kepada Dzulqarnain itu, thumma atbaba, thumma atba'a sababa. Jadi Dzulqarnain itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami apa yang menjadi sulit bagi dia menjadi mudah. Akhirnya diriwayatkan Dzulqarnain mempersiapkan 10 penerjemah. Yang satu penerjemah ke penerjemah yang lainnya itu beda bahasa. Jadi kaum yang tidak bisa dipahami bahasanya ini kemudian bicara kepada penerjemah pertama dengan bahasa lain. Penerjemah pertama kedua menggunakan bahasa lain lagi. Penerjemah kedua ketiga menggunakan bahasa lain lagi. Sampai 10 bahasa untuk menerjemahkan ke inginan kaum di balik dua gunung itu. Setelah 10 bahasa, Dzulqarnain baru paham. Oh, maksudnya apa? Apa maksudnya keinginan mereka? Itu digambarkan dalam Al-Quran. Qalu, mereka mengatakan, ya Dzulqarnaini, inna Ya'juj wa Ma'juj mubsiduna fil ardi, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Mereka mengatakan, ya Dzulqarnain, sesungguhnya ada sebuah kaum namanya Ya'juj dan juga Ma'juj. Mereka adalah makhluk perusak di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu, memberikan imbalan agar engkau membuatkan antara kami dan mereka sebuah benteng yang sangat besar, biar mereka tidak datang lagi kemari. Kemudian Dzulqarnain mengatakan, qala ma makkani fihi rabbi khairun fa'inuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka Dzulqarnain berkata, apa yang telah Allah anugerahkan kepadaku jauh lebih baik dibandingkan imbalan kalian. Akan tetapi bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan untuk kalian sebuah benteng yang bisa menghalangi kalian dengan mereka. Lihat bagaimana Dzulqarnain membuat benteng di sini.
Allah katakan, atuni zuburul hadid, datangkan kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini, hingga ketika potongan-potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan puncak gunung itu. Jadi besi itu ditancap-tancapkan seperti pagar begitu, sampai tingginya sama dengan gunung itu. Kemudian kata Dzulqarnain, qala khfuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qatran famastata'u an yadhharu wamastata'u lahu nakbah. Maka Dzulqarnain berkata, tiupkanlah hingga ketika besi itu sudah menjadi merah karena terbakar api. Maka dia mengatakan, berilah aku agar kutuangkan ke atas besi itu tembaga yang sangat mendidih, maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Menunjukkan bahwa ini kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Dzulqarnain. Dari sini terjadi perselisihan ulama. Apakah Dzulqarnain itu seorang nabi ataukah bukan? Bagi yang mengatakan bahwa Dzulqarnain seorang nabi, berarti mukjizatnya mampu membentuk sebuah benteng yang menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kaum yang tidak bisa dipahami bahasanya itu. Tetapi bagi yang mengatakan bahwa Dzulqarnain bukan nabi, itu hanya karamah saja. Allah anugerahkan kepada Dzulqarnain karena keajaiban dunia itu tidak lepas dari tiga perkara: mukjizat, karamah dan sihir. Mukjizat bagi para nabi, karamah bagi para wali, dan sihir bagi para dukun. Yang ingin saya kisahkan bukan kisah Dzulqarnain, tetapi yang saya ingin kisahkan malam ini tentang siapa Ya'juj dan Ma'juj itu. Baik, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan takuma sa'ah hatta yakuna qablaha ashra ayatin tulu'u syamsi min maghribiha wa khuruju dabbati wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Abi Dawud, Nabi SAW bersabda, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai kalian mendapati 10 tanda dari tanda-tanda besar hari kiamat. Dalam hadis ini disebutkan sebagiannya. Pertama, munculnya matahari dari arah barat. Yang kedua, munculnya binatang bumi yang bisa bicara. Dan yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj. Kapan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu, ikhwan? Dan siapa Ya'juj dan Ma'juj itu? Ada yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu satu bapak dengan kita. Bukan satu bapak, satu ibu. Kalau saya dengan antum itu satu bapak, satu ibu dari Adam dan Hawa. Tapi Ya'juj dan Ma'juj itu satu bapak saja, lain ibu dengan kita. Lalu siapa ibunya? Ada yang mengatakan bahwa suatu ketika Nabi Adam ini ihtilam, mandi ataupun mimpi basah, sehingga sampai mengeluarkan sperma. Lah, spermanya Adam ini jatuh ke tanah. Rupanya karena jatuh ke tanah itulah, akhirnya sperma yang menyatu dengan tanah itu tiba-tiba membentuk manusia dari tanah. Itulah yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi bapaknya Adam, ibunya tanah. Nah, itu pendapat yang pertama. Berarti Ya'juj dan Ma'juj dengan kita itu satu bapak, karena beda ibu. Kalau kita kan satu ibu satu bapak, kalau mereka satu bapak dengan kita saja. Tapi tentu riwayat ini batil, ikhwan, karena tidak bisa kita menetapkan sesuatu tanpa dalil. Ini cerita Israiliyat. Ya. Tetapi pendapat yang kuat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu satu bapak satu ibu dengan kita. Dia turunan Adam dan juga turunan Hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 15. Fa anjaynahu wa ashabas safinati. Kami selamatkan Nuh dan seluruh orang-orang yang ada di perahunya. Dan Allah juga mengatakan dalam surah As-Saffat ayat 77,
wa ja'alna dzurriyyatuhu dzurriyyatahumul baqin, dan kami jadikan seluruh anak turunan Nuh itu yang akan hidup sampai kiamat. Dari sini bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu secara nasab itu sampai kepada Nuh alaihi salatu wasalam. Disebutkan bahwa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Musnad ataupun dalam kitab Sunan, jadi Nuh alaihi salatu wasalam itu kan memiliki beberapa putra. Ada 4 putra, tetapi yang satu kafir. Namanya Kan'an, itu kafir, ikut agama ibunya dan mati tenggelam. Adapun yang tersisa adalah Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis. Itu 3 putra Nuh yang masih hidup kala itu, yang ada di perahu Nuh itu, pertama Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis. Adapun Syam itu disebut Abul Arab, bapaknya orang-orang Arab. Jadi seluruh orang Arab itu turunan Syam. Adapun Ham maka disebut Abu Sudan, orang-orang Sudan, orang-orang berkulit hitam itu, itu bapaknya siapa? Ham. Adapun Yafis itu Abu Turk, bapaknya orang-orang Turku, bukan Turki, bukan Turuk, itu adalah sebuah bangsa yang kemudian terdiri daripada beberapa bangsa-bangsa, dan itu diisyaratkan ke bangsa Asia kayak kita ini, itu turunan Yafis namanya. Jadi Turuk itu banyak kabilah-kabilah. Lah salah satu kabilah Turuk itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu turunan daripada Yafis, dan Yafis ini putra Nuh alaihi salatu wassalam, dan nasab Nuh sampai kepada Adam alaihi salatu wassalam. Dari sini jelaslah bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu manusia sama dengan kita. Dia bukan makhluk yang menyeramkan, bukan monster, bukan apa, bukan, sama dengan kita manusia, turunan Yafis ibn Nuh alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj tentu juga tidak lepas daripada bicara tentang Dzulqarnain tadi. Karena bagaimanapun yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj itu Dzulqarnain. Sedikit saya akan jelaskan secara singkat tentang Dzulqarnain biar antum paham. Dzulqarnain ini ikhwan adalah seorang raja yang menguasai dunia. Tadi saya katakan perselisihan ulama tentang Dzulqarnain, apakah dia nabi ataukah dia bukan, bahkan ada yang mengatakan dia malaikat. Tapi pendapat ini tidak benar. Dzulqarnain manusia, tetapi diperselisihkan apakah dia nabi atau bukan, dan yang rajih dia bukan nabi. Dan Dzulqarnain itu hidup di zaman Ibrahim. Ingat, Dzulqarnain hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa Dzulqarnain pernah tawaf bersama Ibrahim, dan dialah yang menjadikan Dzulqarnain itu masuk Islam. Jadi yang mendakwahkan dakwah tauhid kepada Dzulqarnain itu Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Dzulqarnain masuk Islam, kemudian menjadi raja dunia. Dan dia pernah tawaf bersama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Iskandar Yunan, atau disebut dengan Iskandar Al-Maqduni. Ini tidak benar. Memang Iskandar Yunan atau Iskandar Al-Maqduni, yang dia punya guru namanya Aristoteles. Antum pernah dengar Aristoteles itu pendiri pemahaman filsuf. Ya, kalau disebut dengan filsuf Yunan itu artinya didirikan oleh Aristoteles. Nah, itu nanti ada murid-muridnya Plato dan yang lainnya. Ya, lah Aristoteles ini seorang Yunan, dialah yang kemudian menjadi guru besarnya Iskandar Al-Maqdun atau disebut dengan Iskandar Al-Yunan. Memang di zaman itu Iskandar Al-Yunan Al-Maqdun itu menguasai dunia. Jadi banyak, setelah dia mengalahkan Persia, Romawi, dan banyak bangsa-bangsa dikalahkan, sehingga orang menganggapnya dia Dzulqarnain karena menguasai barat dan timur, utara dan selatan.
Sehingga sebagian orang mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Iskandar Al-Maqdud yang dididik oleh Aristoteles tadi dan seorang filsuf Yunan. Tidak benar. Kenapa tidak benar? Pertama, dari segi zaman sudah berbeda. Dzulqarnain itu di zaman Nabi Ibrahim. Sementara Aristoteles ini jauh, ya, jauh dibandingkan di zaman Nabi Ibrahim. Dia berabad-abad, dari mana enggak ketemu. Yang kedua, Dzulqarnain ini seorang Muslim, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara Al-Iskandar Al-Maqdun atau Yunan itu kafir, sehingga enggak ketemu. Dari segi agama saja tidak ketemu. Maka Dzulqarnain, ya Dzulqarnain, orangnya lain. Kemudian Iskandar Al-Yunan atau Al-Maqdun, ya Iskandar Al-Maqdun, lain lagi. Maka jangan disamakan, itu dua orang yang berbeda. Intinya bahwa Dzulqarnain adalah seorang raja, seorang Muslim, masuk Islam di tangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian menjadi raja dan menguasai dunia. Lah di zamannya inilah Ya'juj dan Ma'juj kemudian dibenteng oleh dia sehingga tidak bisa keluar. Adapun tentang sifat Ya'juj dan Ma'juj itu, bagaimana bentuknya sebenarnya? Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan beberapa pendapat para ulama tentang bentuk fisiknya Ya'juj dan Ma'juj itu. Kata beliau bahwa ada sebagian orang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu badannya seperti syajaratil aruz, seperti pohon aruz. Pohon aruz itu berada di Syam atau tepatnya di Lubnan sana, di Lebanon. Itu banyak pohon aruz, itu tinggi sekali. Ya. Jadi pohon aruz itu sangat tinggi sekali, sampai dijelaskan tingginya itu ishruna wa mi'ata dhirah, 120 hasta. Satu hasta segini. Kalau 120 hasta, kalau 120 bagi 2 berapa? 60. Berarti 60 meter. Karena satu hasta itu setengah meter. Berarti tingginya Ya'juj dan Ma'juj itu 60 meter. Masjid ini saja baru 10 meter. Berarti 6 kali tingginya masjid ini. Berarti tinggi sekali Ya'juj dan Ma'juj itu. Raksasa kan begitu ya. Ini satu pendapat. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu setinggi itu karena dimisalkan dengan pohon aruz yang ada di Syam, di Lubnan sana. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu simfun arba'atu adru fi arba'ati adru. Satu dira, satu hasta. Jadi dia tingginya 4 hasta, lebarnya 4 hasta. Nah, jadi kotak itu jadinya. Ya. Jadi bentuk Ya'juj dan Ma'juj itu 2 meter tingginya, kemudian panjangnya juga 2 meter, lebarnya 2 meter, tingginya 2 meter. Jadi kayak kardus jadinya. Ya. Jadi itu ada juga yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu seperti itu. Kemudian juga ada yang berpendapat simfun yaftarishuna adhanahum wa yaltahifuna bil ukhra. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu punya telinga besar sekali. Telinganya besar sekali, panjang. Jadi satu telinga digunakan untuk selimut dia kalau dia tidur, maka satu telinganya lagi digunakan untuk membunuh, untuk menyerang. Nah, ini kayak apa ini? Telinganya besar sekali. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu tuluhum shibrun aw shibraini wa atwaluhum thalathata ashbar. Paling tinggi 3 jengkal segini. Seginilah, ha, segini. Ada juga yang 2 jengkal, ada juga 1 jengkal segini tingginya itu. Berarti manusia kerdil. Tapi sekali lagi ini hanya pendapat. Tidak didasari dalil-dalil sama sekali, ini hanya dinukilkan dari kisah Israiliyat. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan pendapat tentang bentuk Ya'juj dan Ma'juj ini, ini adalah semuanya riwayat dhaifah. Tidak ada yang sahih. Lalu yang sahih seperti apa?
yang sahih diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Harmalah, dari bibinya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini bentuk fisik asli yang sahih. Disebutkan dalam sebuah hadis, khataba Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibu isba'ahu min ladghati aqrabin. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan jarinya tersengat kala jengking. Kemudian beliau mengatakan, innakum taquluna la aduwa wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduwan hatta ya'tiya ya'juj wa ma'juj iradul wujuh sigharul uyun shuhbush shi'af min kulli hadabin yansilun ka'anna wujuhahum almujanal mutraqatu. Kata Nabi SAW, kalian mengatakan tidak ada musuh lagi, padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh tan sampai datangnya sebuah kaum yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa mereka? Mereka adalah lebar mukanya, kecil matanya alias sipit, warna putih di rambut atasnya. Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah mereka persis seperti perisai perak. Artinya bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu, kalau kita kelompokkan satu dunia ini, orang-orang yang mirip dengan Ya'juj dan Ma'juj itu, berdasarkan hadis Imam Ahmad ini, mengisyaratkan ke mana? Ke bangsa Cina. Ke bangsa Cina kan? Kita-kita ini, orang-orang Asia itu kan matanya sipit, bulat, pendek gitu ya. Orang-orang kayak orang-orang Mongol gitu ya. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj itu disyaratkan kepada bangsa-bangsa Cina. Tapi bukan berarti kemudian Ya'juj dan Ma'juj itu Cina, tidak ada. Bukan, orang Cina bukan Ya'juj dan Ma'juj. Maksudnya fisiknya persis seperti mereka. Seperti orang Cina. Kalau Noval ini enggak seperti orang Cina. Orang Bangla ini. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu seperti orang Cina, maksudnya fisiknya, tapi bukan berarti Cina itu Ya'juj Ma'juj, tidak. Karena ada yang berpendapat bahwa Ya'juj Ma'juj itu Cina, bukan. Kemudian benteng yang dibangun Dzulqarnain itu tembok Cina. Ya, enggak nyambung, Ikhwan. Jaka sembung enggak nyambung. Kenapa? Karena tadi saya sudah jelaskan ayatnya kan, bahwa temboknya Dzulqarnain itu terbuat dari besi, kemudian dilumuri tembaga. Nah, tembok Cina dari mana? Dari tembok, dari batu bata aja disusun. Yang kedua, tembok Cina pernah roboh sebagiannya. Kalaupun seandainya dirudal itu bisa roboh, tapi bentengnya Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa. Kuat sekali. Dan itu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, tidak mungkin roboh benteng itu kecuali Allah izinkan roboh. Jadi tidak ada kaitan benteng Cina dengan bentengnya Dzulqarnain atau Ya'juj dan Ma'juj dengan orang Cina. Tidak ada kaitan di situ. Ya'juj dan Ma'juj lain, benteng Cina juga lain, bukan benteng Ya'juj dan Ma'juj. Ya, secara fisik ya persis gitu saja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi jumlah mereka, mereka kan sekarang terkurung, Ikhwan, karena ada yang mengatakan di balik benteng ini di mana? Apakah dalam tanah, di gua-gua, di gorong-gorong gitu ya? Atau di dalam dasar lautan, atau di atas bumi, wallahu alam. Tetapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan betapa banyaknya mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi sallallahu mengatakan, yaqulullah, berarti di sini hadis qudsi ya, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam. Jadi suatu ketika Allah akan memanggil Nabi Adam. Kemudian Adam mengatakan, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaik. Kata Adam, labbaik, ku sambut panggilanmu ya Rab dengan senang hati dan kebaikan semua di tanganmu ya Rab. Fayaqul, maka Allah berfirman, akhrij ba'than nar, wahai Adam, keluarkan pasukan penghuni neraka. Eh Adam, keluarkan pasukan penghuni neraka. Kemudian dia mengatakan, inna kulla alfi tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'ina fa'indahu yashibus saghir
wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Qalu ya Rasulullah, wa ayyuna dzalikal wahid? Qala abshiru fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alfa. Perhatikan. Kemudian Adam kemudian Allah berfirman kepada Adam, keluarkan pasukan penghuni neraka. Adam bertanya, apa pasukan penghuni neraka itu ya Rabb? Maka Allah mengatakan, mereka dari setiap 1000 orang 999 orang. Jadi perbandingan kita dengan Ya'juj dan Ma'juj itu, jadi kalau ada 1000 orang, maka satu kita 999 Ya'juj dan Ma'juj. Anda bisa bayangkan bandingannya itu. Jadi kalau antum di sini ada 20 orang, dibandingkan dengan Ya'juj dan Ma'juj, setiap satu orang bandingannya 999. Berarti jumlah mereka banyak. Jadi kalau antum melawan Ya'juj dan Ma'juj, antum satu orang melawan 999 Ya'juj dan Ma'juj. Kira-kira menang gak tuh? Antum satu orang lawan satu orang aja kalah antum. Ini 999 bonyok lah. Banyak jumlahnya kan? Macam mana cara melawannya ini? Sekian banyaknya itu kan? Kemudian Allah berfirman membacakan ayat Al-Quran setelah menyebutkan mereka dari setiap 1000 orang 999 orang. Ketika itu anak kecil menjadi beruban, setiap yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya, dan kamu lihat orang-orang seakan-akan mabok padahal mereka tidak mabok, tetapi karena azab Allah yang sangat keras. Para sahabat bertanya, Rasul, siapa yang satu itu? Maka Nabi SAW mengatakan, bergembiralah, sesungguhnya penghuni neraka itu satu di antara kalian, dan Ya'juj dan Ma'juj 1000 dari mereka. Artinya dari 1000 orang itu satu di antara kita, 999 dari mereka. Menunjukkan penghuni neraka banyak sekali. Karena dari Ya'juj dan Ma'juj saja bandingannya satu banding 999 jiwa gitu ya. Maka dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, Ya'juj dan Ma'juj calon penghuni neraka. Yang kedua, jumlah mereka besar. Dan yang ketiga, mereka adalah turunan Adam alaihi salatu wassalam. Ada hadis, tetapi memang dilemahkan sebagian para ulama, yang mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu, jelaskan, Ya'juj ummatun wa Ma'juj ummatun. Kullu ummatin arba'atu alafin ummah, la yamutur rajulu minhum hatta yang dura ila alfi dhakarin min sulbihi kulluhum qad hamala silah. Jadi ada hadis yang mengatakan satu orang Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan mati, tidak akan mati sampai dia melahirkan anak cucunya sampai jumlah mereka itu 1000 orang, baru mereka mati. Jadi kalau Ya'juj dan Ma'juj ini mati, pasti sudah memiliki anak cucu dan jumlahnya 1000 orang, dan mereka sudah siap berperang dengan senjata mereka. Tapi hadis ini lemah. Ya. Tapi masyhur dalam kisah-kisah Ya'juj dan Ma'juj kalau dijelaskan oleh para ulama. Taib, sekarang pertanyaannya ada di mana Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya? Karena di masa Khalifah Abbasiyah, di masa Khalifah Abbasiyah ketika itu yang memimpin siapa? Al-Wathiq. Jadi para khalifah di zaman itu berusaha mencari-cari tahu di mana sih letak Ya'juj dan Ma'juj itu, ada di mana sebenarnya? Ada di hutan Jabal Uhud kah? Ada di mana kah? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa khalifah-khalifah di zaman dulu itu berusaha mencari tempat di mana Ya'juj dan Ma'juj itu. Lah, salah satunya Khalifah Abbasiyah Al-Wathiq mengirim sebuah pasukan besar. Kemudian mereka berjalan dari negeri ke negeri, dari daerah ke daerah, dari desa ke desa, dari lembah ke lembah, dari bukit ke bukit, padang pasir ke padang pasir, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah benteng yang sangat kokoh. Dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya. Jadi pasukan Al-Wathiq Khalifah Abbas ini berhasil menemukan benteng itu. Benteng itu sangat kokoh sekali.
Karena ketika itu Khalifah Al-Wathiq bermimpi bahwa terjadi keretakan benteng itu dalam mimpinya. Makanya dia kirim pasukan untuk mencari benteng itu dan ketemu. Rupanya benteng yang sangat kokoh sekali, yang sangat tinggi sekali, yang tidak bisa diretakkan sama sekali. Akhirnya kemudian mereka pun menyisihkan pasukan mereka untuk menjaga benteng itu, kemudian pulang. Memang kisah ini Ibnu Katsir tidak menyebutkan sanadnya, tetapi beliau menyebutkan seperti itu. Cuman letaknya di mana masalahnya? Ya. Lah dari sini ikhwatul fiddin muliakan Allah azza wajal, sebagian ulama mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu terletak di antara dua lautan yang disebut dengan lautan Aswad, lautan hitam, dan lautan Qazwin. Nah, namanya lautan Qazwin dan lautan hitam di tengah-tengahnya. Ada juga yang mengatakan seperti yang dikatakan Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, bahwa letak Ya'juj atau bentengnya Dzulqarnain yang dibaliknya itu ada Ya'juj dan Ma'juj itu baina Armenia wa Adribijan, walakin lam yasil ahadun ila dhalik. Kata At-Tabari mengatakan bahwa letak benteng Dzulqarnain atau letak Ya'juj dan Ma'juj itu ada di antara Armenia dan Adribijan. Antara Armenia dan Adribijan, mungkin kalau sekarang mungkin dekat Georgia namanya, Georgia gitu ya. Nah, di sekitar Georgia sana. Nah, sekitar itulah. Mungkin dari Cina itu ke arah mana tuh? Ke arah selatan atau ke utara gitu ya. Nah, sekitar-sekitar itu. Tapi yang jelas tidak ada satupun orang yang sampai ke situ. Adapun kisah Ibnu Katsir tentang delegasi Khalifah Abbasiyah Al-Wathiq ini, wallahu alam, karena tidak bersanad masalahnya. Tapi yang jelas kita yakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada di balik benteng Dzulqarnain. Kapan keluarnya? Wallahu alam, karena itu tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Sekarang bagaimana keluarnya? Bagaimana cara keluarnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, saya akan runut satu tanda kiamat sebelum keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kita tahu bahwa sebelum keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu, dari tanda-tanda kiamat besar adalah keluar Dajjal. Dajjal dulu ya. Dajjal dulu keluar, baru kemudian Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Dajjal ini fitnahnya adalah fitnah agama. Jadi Dajjal itu fitnahnya fitnah agama. Fitnah agama artinya bahwa Dajjal ini sama sekali tidak merusak seperti Ya'juj dan Ma'juj. Memang murni fitnah agama, tidak ada kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Lah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan turun Isa bin Maryam kemudian membunuh Dajjal. Lah ketika Isa bin Maryam telah membunuh Dajjal inilah baru kemudian muncul Ya'juj dan Ma'juj. Lah ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Isa untuk sembunyi, karena kalau melawan tidak akan sanggup. Karena Rasul yang mengatakan kaum ini tidak bisa diperangi, bukan tidak bisa dibunuh, tidak bisa diperangi karena jumlahnya banyak masalahnya. Tadi saya katakan kalau antum melawan Ya'juj dan Ma'juj, berarti satu dari antum melawan 999. Macam mana cara membunuhnya? Yang ada kita yang dibunuh mereka gitu ya. Makanya karena saking banyak jumlahnya itulah, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kaum ini tidak bisa diperangi. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala merintahkan Isa untuk membawa pasukan kaum muslimin sembunyi di bukit Tur. Enggak usah dilayan. Kalau kau maksa perang pasti kalah. Ya. Akhirnya kemudian Isa hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, sampai akhirnya mereka kelaparan di bukit itu sampai kepala kerbau jauh lebih berharga dibandingkan emas dan perak. Karena mereka enggak bisa keluar. Dikepung. Saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu. Ya. Lah dari sini ikhwatul fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sam'an, dari Nawas ibn Sam'an, idh awhallahu ila Isa, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Isa bin Maryam, inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bikitalihim faharriz ibadi ila Tur. Sesungguhnya aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada kemampuan bagi seorang pun untuk memeranginya. Biarkanlah
mereka hamba-hambaku menuju Tur. Jangan dilayan Ya'juj dan Ma'juj itu. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansirun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, mereka mengalir dari setiap ketinggian seperti bah api saking banyaknya. Fayamur wa awailuhum ala buhairatit Tabariyah. Fayashrabun ma fiha wa yamurru akhiruhum fayaquluna laqad kana bihadhihi marratan ma. Kemudian mereka melewati Danau Tabariyah. Jadi satu kloter Ya'juj dan Ma'juj yang baru keluar dari benteng itu sampai di Danau Tabariyah. Lah benteng Ya'juj dan Ma'juj itu kan sudah retak tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya saja ada bolongan seperti ini bentengnya. Jadi Ya'juj itu bisa ngeker tuh dari dalam tuh. Jadi apa yang di luar dikeker gitu ya. Tapi enggak bisa keluar. Jadi kelompok yang pertama keluar itu, mereka melintasi sebuah danau yang disebut dengan Danau Tiberias. Danau Tabariyah dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita Tiberias itu. Mereka minum sampai kering, tidak ada sisa air itu. Padahal baru sedikit itu yang keluar. Kemudian kloter yang kedua datang dan mengatakan, sungguh dulu di sini banyak airnya. Kenapa? Kemana air ini? Padahal sudah diminum oleh kloter pertama. Saking banyaknya, bayangkan. Minum pun semuanya diminum dia. Lewat danau diminum dia, lewat got diminum dia, semua diminum dia. Karena mereka enggak pernah melihat air seperti itu kan, mereka terbenteng dalam benteng. Kemudian qalu, aduh, Bang Karim ini ganggu saja nih. Qalu, mereka mengatakan, ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'al bainana wa bainahum sadda. Kemudian Dzulqarnain mengatakan, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka perusak di permukaan bumi. Jadi ikhwan, ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar itu, Ya'juj dan Ma'juj itu fitnahnya berbeda dengan Dajjal. Kalau Dajjal itu kan fitnah agama. Kamu kalau ikut saya senangkan. Tapi kalau tidak ikut saya bunuh kau. Bahasanya seperti itu. Ataupun mungkin fitnah yang lain. Fitnah dabatul ar gitu ya. Fitnah binatang yang melata dari perut bumi, tugasnya ya stempel saja. Mukmin kafir gitu. Tapi Ya'juj dan Ma'juj ini memang asli merusak. Tidak ada hubung kait dengan agama. Pokoknya keluar saja, dia dibantainya semua orang yang di luar rasnya. Lihat pohon ditebang, lihat bangunan dirobohkan, lihat air disedot airnya, lihat lautan habis dimakannya. Pokoknya semua yang ada depannya dihancurkan dan tidak dibangun lagi. Jadi tugasnya yang rusak saja. Semua dirusak, hutan dirusak, bangunan dirusak, orang dibantai. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau dia membunuh di luar rasnya, bukan hanya dibunuh, dimakan bangkainya. Jadi mereka itu kanibal. Memakan, bahkan sesama mereka pun mereka memakan. Bagi mamanya Ya'juj dan Ma'juj meninggal, salah satu di antara mereka dimakan jasadnya. Sampai seperti itu gitu ya kerusakannya. Jadi ngeri gitu ya. Ya'juj dan Ma'juj itu, makanya wajar kalau seandainya tidak ada satupun ras di luar Ya'juj dan Ma'juj kecuali mereka akan dibantai, dibunuh, dimakan. Kecuali yang sembunyi, mereka selamat. Kalau enggak sembunyi, mereka tidak selamat. Makanya kemudian Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka akan terus menyerang di luar rasnya, akan keliling dunia, akan membantai ke desa-desa, ke kota-kota, ke daerah-daerah, ke kutub-kutub. Mereka akan meluas di mana-mana. Sampai ketika mereka sudah puas, karena merasa sudah tidak ada lagi yang diserang, sombong mereka. Kesombongan itulah sampai kemudian mereka mengatakan, qatalna man fil ardi, sanaqtuluhu man fis sama, katanya. Kami sudah membantai orang-orang yang di bumi, sekarang yang di langit ku bantai juga, katanya. Lihat, dia mau membantai orang-orang yang di langit, malaikat. Bumi ini kecil ikhwan dibandingkan dengan langit, kata Nabi SAW, seperti kita punya cincin dilempar ke padang pasir. Bumi itu cincinnya, padang pasir itu langitnya. Apalagi panah tombak kecil-kecil lagi kan gitu ya, kemudian dilemparkan ke bumi, macam mana coba? Cincin dilempar ke padang pasir. Lah, bumi ini cincinnya, langit di padang pasirnya. Kemudian mereka melempar tombak, melempar tanah ke langit, panah-panah ke langit. Kemudian mereka ditipu oleh Allah. Wa yaqiduna kaida.
Tiba-tiba Allah sedot itu panas sama tombak itu sampai keluar jalur awan, sampai enggak kelihatan. Ya. Kemudian setelah tombak dan panah mereka itu menembus awan-awan, tiba-tiba kemudian dibalikan lagi sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian lumuri di ujung-ujungnya itu darah-darah, seolah-olah mereka sudah membunuh orang-orang yang ada di langit, padahal tidak ada satu makhluk yang terkena tembakan itu. Allah hendak menipu daya mereka sehingga mereka makin sombong. Sekarang mana lagi, di langit sudah kami bunuh, di bumi sudah kami bunuh, mana lagi katanya, sombongnya mereka. Dari itulah maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala al-jazaa'u min jinsil amal, mulai Allah membalas perbuatan mereka. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Ya'juj dan Ma'juj ini sebenarnya mereka susah keluar sebenarnya. Setiap hari itu mereka sampai hari ini mereka hendak keluar melobangi. Jadi kalau sudah lubang kemudian matahari mulai terbit, maka matahari mulai terbenam, maka mereka kemudian pulang lagi. Begitu setiap hari. Ya. Ketika mereka datang lagi, rupanya lubang yang kemarin sudah tertutup lagi. Sampai akhirnya di akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pimpinan mereka Ya'juj dan Ma'juj mengatakan kepada anak buahnya, "Ghadan nahfiru insyaallah." Ah, besok kata Ya'juj dan Ma'juj, pemimpinnya mengatakan, "Kita akan gali lagi lubang ini insyaallah." Setelah diilhamkan pemimpinnya mengucapkan insyaallah, maka tiba-tiba lubang itu tidak kembali lagi, tetap lubang. Akhirnya digali, digali, digali sampai mereka bisa menembus di luar benteng. Dari situ Allah mengatakan min kulli hadabin yansilun, keluar semua dari lubang itu kemudian membantai, membunuh di luarasnya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal, lalu bagaimana akhir perjalanan Ya'juj dan Ma'juj itu? Jadi ketika Ya'juj dan Ma'juj itu sudah membantai semua di luar rasnya, manusia-manusia di luar rasnya, kecuali yang selamat ya, tadi Isa dan para pengikutnya yang ada di Bukit Tur, dan orang-orang yang sembunyi entah di mana, entah berantah, yang penting mereka selamat. Maka Isa melihat kerusakan itu kemudian berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan mereka. Dari sini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus apa? Naghaf. Apa naghaf? Naghaf itu semacam ulat. Lihat bagaimana kalau Allah menghancurkan sebuah kaum, tidak perlu ngirim buaya, apalagi buaya darat. Ya. Jadi cukup dikirim ulat saja, tidak perlu mengirim harimau, cukup ulat. Jadi ketika Ya'juj dan Ma'juj itu sedang tertidur, semuanya tertidur, istirahat, tiba-tiba Allah kirim ulat banyak sekali. Di mana-mana ada ulat. Rupanya ulat itu berjalan ke belakang sampai di tengkuknya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala jadikan ujung mulut ulat itu menembus tengkuk Ya'juj dan Ma'juj, masuk dari belakang. Kemudian merusak isi badannya. Subhanallah, seperti listrik kalau antum cabut gardunya itu. Apa yang terjadi? Bukan satu yang mati, satu batang mati. Kalau gardunya dicabut, satu batang mati. Artinya ketika satu Ya'juj dan Ma'juj mati, semua mati. Bukan ini dulu mati, besok ini, minggu depan ini, enggak. Ya. Jadi satu mati, mati semua. Subhanallah, coba bayangkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mewafatkan Ya'juj dan Ma'juj dalam satu waktu? Tidak harus menunggu hari ini, besok, bulan, dah. Satu mati, mati semua. Subhanallah. Dan bangkainya Ya'juj dan Ma'juj setiap satu bengkal ada, satu jengkal ada, satu jengkal, karena jumlah mereka banyak. Sehingga Isa bin Maryam kebingungan ketika melihat juzas, bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang berserakan di sana sini. Maka kemudian Isa pun berdoa kembali untuk Allah membersihkan mereka. Dikirimlah burung-burung unta, burung-burung besar seperti unta. Kemudian diangkatlah jasadnya. Dalam riwayat Musnad Imam Ahmad, dilempar ke lautan entah berantah laut mana. Yang jelas bukan laut Batam sini. Yang jelas laut mana. Sampai bersih bumi.
yang namanya bangkai dibuang tetap masih ada sisanya. Maka Isa berdoa lagi agar betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan bumi. Maka Allah kirimkan hujan sampai hujan ini membuat banjir, sehingga sisa-sisa Ya'juj dan Ma'juj masuk ke sungai-sungai, masuk ke solokan, masuk ke laut-lautan. Akhirnya betul-betul bersih bumi. Allah kembalikan bumi seperti di zaman Adam. Pohonnya besar-besar sampai pohon delima, satu buah, satu kampung bisa masuk ke cangkangnya. Bisa bayangkan? Pohonnya besar, satu buah delima, itu kalau dibelah, satu kampung bisa masuk ke cangkangnya itu. Sambil makan di dalam. Kalau delima sekarang segede gini, sudah kecut lagi kecil gini. Jadi nanti di akhir zaman itu delima itu ruman, itu besar sekali. Ya, bisa puluhan masuk di situ. Karena Allah suburkan kembali, sebagaimana di zaman ketika awal, bumi dihidupkan, subur. Dari sini akhirnya Isa bin Maryam mulai membawa pasukan Imam Mahdi yang sudah meninggal, memimpin dunia mematahkan salib, kemudian membunuh babi, kemudian menegakkan keadilan. Bagi yang tidak mau ikut syariat Islam maka akan dibantai, bagi yang ikut maka selamat. Sampai akhirnya Isa pun haji. Setelah haji kemudian Isa bin Maryam meninggal dunia. Hanya 7 tahun setelah itu Isa bin Maryam meninggal dunia. Nah, itu di antara kisah Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Makhluk yang paling jelek yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk memfitnah manusia yang kita kenal di dalam Islam sebagai Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menceritakan tentang dua manusia yang berbeda ini, suatu ketika Ali radhiyallahu an ketika menjadi khalifah di Kufah, ketika dia berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang yang bernama Sa'sa'at ibn Suhan al-Abdi radhiyallahu an bertanya kepada Ali radhiyallahu an. Kata Sa'sa'at ibn Suhan, "Ya Amiral Mukminin, mata yakhrujad dajjal?" Wahai Amiral Mukminin, kira-kira kapan munculnya dajjal itu? Maka Amiral Mukminin Ali radhiyallahu an beliau mengatakan, "Wahai Sa'sa'. Engkau bertanya kepadaku sesuatu yang sangat besar, maka akan aku jawab, dan tolong ingat-ingat jawabanku." Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, "Idza amatan nasus salawat," apabila manusia sudah mulai meninggalkan salat, "wa adha'ul amanah," apabila manusia sudah melalaikan amanah, "wa kana al-hilmu dha'fa wa adh-dhulmu fakhra," dan ketika sifat lemah lembut sudah melemah di hati manusia, kemudian kezaliman semakin menguat dan menjadi sebuah kebanggaan, maka di situ dajjal akan keluar. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, "Wa umara'uhum fajara, wa wuzara'uhum khawana, wa a'wanuhum zalama, wa qurra'uhum fasaqa." Dan ketika para pemimpin yang diangkat adalah pemimpin-pemimpin yang bejat, kemudian para menterinya adalah para pengkhianat-pengkhianat bangsa, dan para pendukungnya adalah orang-orang zalim, dan para ulamanya menjadi ulama-ulama su', ulama-ulama yang fasik. Maka ketika itu dajjal akan keluar. Kemudian Ali radhiyallahu anhu melanjutkan, "Wa dhahara al-jawru wa fasaz zina wa dhahara ar-riba wa quti'atil arham."
dan ketika kezaliman dan kelaliman menyeruak di tengah-tengah bumi ini, kemudian menyebarnya zina, tampaknya riba, dan orang sudah mulai memutuskan silaturrahim, maka itu juga alamat telah dekatnya munculnya dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wattukhidatil qainat wa syuribatil khumur, dan ketika manusia sudah mulai memanggil-manggil para penyanyi untuk menyanyi, kemudian khamar diminum secara bebas, artinya di sini ikhwatu fiddin, maka kalau itu terjadi maka telah dekat kemunculannya. Dan hari ini kita lihat anak-anak kita dicuci otaknya oleh televisi-televisi, kemudian dibayangkan kalau dia ingin seperti selebritis fulan dan fulana, karena merasa bahwa kalau menjadi artis dan selebritis itu hidupnya senang. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa nuqidatil uhud wa dhiyatil atama wa tawanan nas fi salatil jamaah. Kemudian ketika manusia sudah mulai tidak peduli dengan janji, mereka khianati janji-janji, kemudian sudah lemah, orang lemah untuk melakukan qiyamul lain. Dan hari ini kita lihat ada orang ikhwatu fiddin, dia rela tidur dari di siang hari hanya untuk nonton bola dunia di malam hari. Bangun dia di malam hari, kopinya sampai satu ember biar enggak tidur, dia rela seperti itu ya. Kemudian dan manusia sudah mulai lalai dan malas untuk solat di masjid, tentu bagi laki-laki. Padahal kata Ali radhiyallahu an, perhatikan, wa zakhraful masajid wa tawwalul manabir wa halul masahif. Padahal masjid pada hari ini kita saksikan hampir semua masjid itu tidak ada yang jelek, semua bagus, besar-besar, indah-indah, tapi kemana orang-orang yang sholat di dalamnya? Kemudian menara tinggi-tinggi, sampai sekarang mencari masjid, mengenali masjid itu lebih mudah dengan cara apa? Melihat menara. Oh, di sana ada masjid. Dari mana antum tahu? Tuh menaranya. Artinya orang dimudahkan untuk mencari dan melangkahkan ke masjid. Karena apa? Tidak disusahkan orang cari masjid, tapi orang malas ke masjid. Kemudian juga mereka mulai meninggalkan mushaf, padahal cetakan Al-Quran itu hampir setiap tahun dicetak, disebarkan di mana-mana. Quran itu tidak sulit untuk mendapatkannya, tapi orang malas membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan nunggu Ramadan katanya, karena ada tadarus, sampai Ramadan enggak juga baca Quran. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, apabila ini sudah terjadi maka dekatlah munculnya dajjal. Kemudian Ali melanjutkan, wa akhadur rusha wa akalur riba wasta'malu sufaha wastakhaffu biddima. Ketika manusia sudah mulai mudah untuk memakan rasuah, sogok menyogok. Di negeri kita ini korupsi itu bukan hanya tingkat level atas saja, level bawah pun sama. Bahkan antum buat KTP saja kadang-kadang ada pelicinnya ya, bahasa rasuah itu kan bahasa pelicin katanya. Kalau ingin licin pakai oli saja. Jadi ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dan ini sudah banyak di mana-mana, hampir semua sektor pekerjaan itu mesti ada rasuah. Pada Rasul mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang memberikan sogokan, orang yang memakan sogokan, sama-sama di neraka. Wa akalur riba, dan orang sudah gemar memakan riba. Bahkan ada orang yang enggak mau kerja dengan cara menyimpan uangnya di bank-bank konvensional, dia hanya makan bunganya saja. Bahkan riba di hari ini subhanallah
luar biasa. Karena riba itu mudah didapati hampir di semua tempat. Di tiang listrik ada riba, di pohon pisang ada riba, di pagar-pagar orang ada riba, gitu kan. Silahkan pinjam dengan gadaikan bunga kecil, katanya. Jadi semua orang terlibat dengan riba. Kemudian ketika manusia sudah mulai menjadikan para pemimpin-pemimpin yang jahil, pemimpin-pemimpin yang gudang bukan bidangnya, dia letakkan di situ. Harusnya ketika Anda mencari pemimpin atau pengurus untuk memimpin sesuatu, cari pemimpin-pemimpin yang layak dan bisa mengurus urusannya. Contoh saja umpamanya, yang paling mudah pesantren ataupun yayasan. Kadang orang-orang mencari pemimpin yang bukan orang-orang ahli agama. Macam mana orang yang bukan ahli agama memimpin pesantren yang notabene di situ diajarkan Al-Quran dan Sunnah? Jadi apa itu pesantren jadinya? Ini okelah pesantren-pesantren. Lah yang lebih dari itu seperti kepala desa, lurah, camat, bupati, sampai kepada presiden. Ketika manusia sudah melalaikan itu, dan mereka juga menganggap remeh persoalan darah. Kalau orang sudah menganggap remeh persoalan darah, ikhwan, maka itu alamat telah dekat keluar dajjal. Anda bisa saksikan hari ini di medsos, setiap hari kita mendengar ada orang yang membunuh dan ada orang yang dibunuh. Sampai sering saya katakan, orang yang membunuh bingung kenapa bisa membunuh, orang yang dibunuh lebih bingung lagi, kenapa Anda membunuh saya? Apa alasan saya Anda bunuh? Makanya bayi-bayi yang dibuang itu kemudian meninggal dalam kardus, meninggal di solokan, meninggal di tong-tong sampah, meninggal di parit-parit, itu di hadapan Allah akan datang ke hadapan Allah dan mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kau bunuh aku? Aku ini salah apa? Aku masih kecil. Aku tidak mendolimi siapapun. Aku masih fitrah. Kenapa aku dibunuh? Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, kalau sudah seperti ini, dekatlah munculnya dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, waba'ud dina bid dunya. Dan ketika manusia sudah mulai menjual agama dengan murahnya urusan dunia. Ada seorang wanita nikah dengan bule, nikah dengan orang-orang yang di luar daripada agama Islam. Dia rela pindah agama, yang penting rekening saya gendut, kendaraan saya mewah, rumah megah, kos-kosan banyak, dan begitu seterusnya. Kemudian kata Ali radhiyallahu anhu, wat tajaratil mar'atu ala zawjiha hirsan ala dunya. Diperhatikan ibu-ibu. Dan ketika kaum wanita mudah untuk meminta cerai kepada suaminya hanya urusan dunia. Saya sering ke pengadilan agama dan saya lihat tingkat perceraian itu luar biasa di Batam. Dan banyak para wanita yang menggugat cerai suaminya hanya gara-gara faktor dunia. Bukan tidak boleh menggugat cerai, kalau ada alasannya silahkan. Tapi kalau urusan dunia, kemudian itu menjadikan seorang istri kurang ajar kepada suami dan meminta cerai begitu saja, apalagi karena ada orang ketiga yang lebih hebat, lebih wah, lebih banyak hartanya, ini sudah lain urusannya. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa raqibatin nisa 'alal mayasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an meramalkan seperti ini, tentu beliau mendapatkan informasi dari Nabi. Dan apabila wanita sudah mulai membawa kendaraan sendiri, di zaman Rasul kendaraan pakai kuda, pakai unta, jarang perempuan naik unta kan, paling dibonceng. Makanya di sini Ali tidak mengatakan dan para wanita menaiki al-ibil, unta, tetapi mengatakan al-mayasir, ditujukan kepada kendaraan-kendaraan modern, mobil, motor. Ya kalau mungkin jaraknya bukan jarak safar, hanya keliling-keliling di Batam, ke pasar,
ini terkadang jarak safar, jarak tempuh yang disunahkan untuk mengkosor dan menjamak solat pun kita dapati ada perempuan berani loh bawa mobil sendiri tuh. Sudah tidak ada mahram, nekat lagi. Ya. Maka ini juga alamat dekatnya munculnya Dajjal. Kemudian kata Ali radhiyallahu watashabbahna nisa birrijal watashabbahar rijalu bin nisa. Ketika mulai perempuan meniru gaya laki-laki dan ketika laki-laki sudah memakai atribut-atribut perempuan, maka ini pun telah dekat munculnya Dajjal. Kita saksikan hari ini. Kalau laki-laki cari levis ke pasar, habis tuh diborong perempuan. Kalau laki-laki cari celana jeans, gitu kan, habis, gak ada, diborong sama mbak-mbak katanya. Akhirnya laki-laki terpaksa beli rok, beli pakaian-pakaian perempuan. Artinya seperti ini kan. Anda bisa bayangkan tuh, pakaian laki-laki tapi pakai jilbab gitu kan. Ketat, pakai levis, pakai kaos, tapi jilbaban pula dia. Ya. Yang laki-lakinya parah lagi, anting-anting itu untuk perempuan, dia letakkan tutup botol aqua di sini di kupingnya. Antum tahu? Ana itu lihat ada orang pakai anting-anting laki-laki itu, botol aqua di sini. Ya Allah, ini kan atribut perempuan, kenapa pula dipakai laki-laki? Bahkan yang lebih parah, apa yang disebut dengan LGBT itu sudah mulai melembaga loh di negeri kita ini. Mulai melembaga. Bahkan tahun kebelakang itu saya pernah mendengar informasi sampai mereka membuat fikih LGBT. Anda bisa saksikan tuh, fikih LGBT, bagaimana cara wudhunya LGBT, bagaimana cara sholatnya LGBT, bagaimana cara puasa LGBT, dan minta pula kemudian diresmikan supaya majelis ulama itu memberikan mukaddimah. Ini kan sudah gila ini. Mereka enggak tahu bagaimana hukuman kaum Lut. Tidak ada hukuman yang lebih parah yang Allah kirimkan kepada mereka. Hati-hati. Di Batam aja banyak itu. Antum kalau keluar ke jalan-jalan, hati-hati kalau ada yang manggil tuh, bang, bang, LGBT. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa kana salamu bainahum 'ala al-ma'rifah. Ketika antum mengucapkan salam kepada orang yang antum kenal saja, yang antum enggak kenal enggak antum ucapkan salam. Padahal jelas nih yang pepasan dengan kita ini pakai songko, pakai pakaian koko gitu kan, rapi. Kita yakin dia muslim. Ya jalan biasa saja. Paling antum itu mengucapkan salam sama yang antum kenal saja. Kalau nampak ada janggutnya, celananya cingkrang, pakai gamis, assalamualaikum. Nah ini sudah tanda-tanda ini. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa syahida syahidun min ghairi an yustashhad wa halafa min ghairi an yustakhlaf. Ketika manusia sudah mulai berani menjadi saksi padahal dia bukan saksi, bersumpah padahal dia tidak diminta sumpah, hanta bisa mendapatkan di pengadilan-pengadilan ini. Ada orang yang saksi itu dijual, dibeli. Kamu jadi saksi bayar sekian. Kamu bersumpah saya bayar sekian. Ini banyak sekali yang seperti ini. Saksi jualan. Kemudian kata Ali radhiyallahu an, wa labisu juludadh-dha'ni ala qulubid-di'ab. Wa kanat qulubuhum amarrun minas sabri wa alsinatuhum ahla minal asri wa sarairuhum antanu minal jiyaf. Dan ketika manusia-manusia sudah memakaikan bulu-bulu kambing, kulit-kulit kambing pada hati-hati serigala, padahal hati mereka adalah hati yang beracun, yang tidak pernah sabar. Padahal mulut mereka hanya manis di bibir, tapi tidak sebagaimana hatinya. Dan kehidupan pribadi mereka lebih busuk dibandingkan bangkai, kata Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyindir siapa? Kayak Ali radhiyallahu anhu ingin mengisyaratkan kepada manusia siapa? Orang-orang yang hanya menampakkan kebaikan padahal di belakangnya orang ini buruk. Bahasa kitanya pencitraan saja.
biar orang mengenal saya ini baik, saya ini begini, begini dan begitu seterusnya. Dan zaman sekarang subhanallah, nyalon RT saja itu janjinya banyak, itu baru RT itu. Nanti gang ini kita aspal, nanti solokan ini kita perbaiki, habis jadi RT wassalam kan begitu. Kemudian waltumisal fiqhu li ghairi din wa unkiral ma'ruf wa urifal munkar. Dan ketika manusia memberikan kecerdasan-kecerdasan mereka bukan kepada urusan agama, ketika itulah maka manusia akan mengingkari yang ma'ruf dan mereka akan cenderung melakukan mungkar. Kan banyak ikhwan, kita sebagai orang tua tentu kita bisa melihat potensi anak. Anak saya ini cerdas, hafalannya mudah, ya. Harusnya kalau orang tua sudah tahu anak ini ada bakat kecerdasan, arahkan ke agama. Mumpung mereka masih bisa merekam gitu kan. Kalau sudah tua, susah ibarat menulis atau mengukir di atas lautan gitu kan, di atas air. Ya enggak mungkin. Tapi kalau mengukir di atas batu sih masih berbekas. Maka dari sini ketika kecerdasan bukan kepada urusan agama, tapi untuk urusan dunia, maka orang pasti akan mengingkari yang ma'ruf dan akan melakukan kemungkaran. Kata Ali, kalau sudah tersusun beberapa masalah ini, maka pasti kedekatan munculnya Dajjal sudah dekat. Fannajatun najah, hati-hati kalian, hati-hati kalian, selamatlah, selamatkan diri-diri kalian dan selamatkan diri-diri kalian. Ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa ketika fitnah sudah menyebar di sana dan di sini, apa yang saya katakan tadi dan hampir semua yang dikatakan Ali radhiyallahu an berlaku, dan itu kita saksikan bermunculan setiap hari, dan Anda bisa saksikan di medsos-medsos yang kita lihat setiap hari apa yang disebutkan Ali itu bermunculan tuh satu-satu. Lah ketika ini sudah terjadi, maka muqaddimah alamat kiamat besar akan muncul. Apa muqaddimah alamat kiamat besar? Khurujul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Ini yang kita akan bahas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa kemunculan Imam Mahdi dan kemunculan Dajjal itu hampir beriringan. Imam Mahdi dulu, baru kemudian Dajjal. Dan Nabi SAW mengatakan Dajjal tidak mungkin keluar kecuali ala khifatin minad din wa qillatin minal ilmi. Dajjal tidak mungkin keluar sampai manusia lemah dalam agama dan sedikit pengetahuan tentang Dajjal. Ketika orang sudah tidak berkhutbah lagi menceritakan tentang Dajjal, ketika pengajian-pengajian sudah tidak disinggung lagi tentang bab Dajjal, ketika orang-orang sudah tidak peduli dengan kisah-kisah Dajjal, maka ketika manusia lalai, muncullah makhluk yang jahat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada minggu yang lalu sedikit saya akan ulas sebelum kemunculan Imam Mahdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imranu baitil maqdis kharabu Yathrib. Apabila pusat kekuatan kaum muslimin sudah dipusatkan di Baitul Maqdis, di Yerusalem, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah menggagalkan keinginan barat untuk memindahkan Israel Raya di tengah-tengah kota Yerusalem. Ini sebuah nikmat. Tapi walaupun kemudian terjadi, maka itu adalah alamatul kiamat. Itulah yang memang akan berlaku di akhir zaman. Berarti kalau ini berlaku, tanda-tanda itu semakin dekat dan dekat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seluruh kaum muslimin dari belahan dunia sudah mempusatkan kekuatan mereka di Yerusalem, tepatnya di Baitul Maqdis, kharabu Yathrib, ketika itu kota Yathrib, kota Madinah dan Mekah akan ditinggalkan manusia. Padahal Mekah dan Madinah itu ketika itu dalam posisi sebaik-baiknya ekonomi.
tapi akan ditinggalkan dan akan berhijrah ke Baitul Maqdis. Wa kharabu Yasrib khurujul malhamah. Dan ketika Yasrib roboh, Madinah roboh, kosong, tidak ada orang karena hijrah semua ke Syam, maka ketika itu muncullah Malhamatul Kubra, perang besar. Malhamah itu diambil dari kata-kata lahmun. Lahmun itu artinya daging. Kenapa kemudian peperangan disangkut pautkan dengan daging? Karena ketika itu peperangan, setelah orang melakukan peperangan dengan alat-alat canggih, maka alat-alat itu kemudian dimusnahkan, maka kembali peperangan menjadi peperangan kembali ke alat-alat tradisional. Boleh jadi mungkin diawali dengan perang nuklir dulu, karena masing-masing negara punya nuklir gitu kan, masing-masing negara punya rudal, punya senjata hebat. Boleh jadi mukaddimah peperangan ini dilakukan dengan cara perang teknologi dulu. Setelah kemudian hancurnya negeri-negeri, senjata pun sudah tidak ada lagi, hanya bangkai-bangkai besi-besi tua, disitulah kemudian peperangan akan kembali ke perang tradisional. Disinilah pembenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Anda melatih diri dengan cara berkuda, dengan cara menombak, dengan cara memanah, dengan cara berpedang, karena perang akan kembali ke zaman itu. Ma'asyiral muslimin, kemudian wa khurujul malhamah, apabila telah nampak malhamah, orang berperang dengan pedang sehingga daging tercabik-cabik dan melayang kemana-mana, darah muncrat kemana-mana, ketika terjadi Malhamatul Kubra, atau dalam bahasa barat Armageddon gitu kan, dalam masalah bahasa kita Malhamatul Kubra, maka ketika itu kaum muslimin menguasai Konstantinia. Apa Konstantinia? Konstantinia adalah Konstantinopel, akan dikuasai. Di mana Konstantinopel itu? Di Turki sana. Jadi kaum muslimin akan menguasai sampai ke sana. Wa fathul Konstantinia, dan ketika Konstantinia dikuasai kaum muslimin, bangsa Rom sampai ke Italia, sampai ke ibu kota Italia, kaum muslimin sampai ke sana, bergerak sampai ke arah Eropa sana, maka disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fathul Konstantinia khurujud dajjal. Ketika kaum muslimin memenangkan perang besar, perang Konstantinia, maka ketika itu munculnya dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa pusat kekuatan kaum muslimin, saya katakan, kelak akan berada di Palestina, tepatnya di Yerusalem Baitul Maqdis. Semua kaum muslimin, tentara-tentaranya dari berbagai macam negara akan bergabung di situ. Maka disitulah ikhwatu fiddin, barat ini punya kepentingan. Mereka hendak menghancurkan bangsa-bangsa yang menurut mereka itu sangat kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh sendiri. Maka akhirnya mereka melakukan perdamaian bersama kaum muslimin untuk sama-sama menyerang bangsa-bangsa yang menurut orang-orang Romawi itu sangat berbahaya bagi mereka dan juga kaum muslimin. Maka berdamailah ketika itu kaum muslimin dengan orang-orang barat, dan hari ini juga berdamai, ya kan? Kita tahu Liga Arab, mereka ada hubungan dengan barat, entah secara ekonomi, politik, atau yang lain, itu namanya perdamaian juga. Tapi di akhir zaman, yang namanya perdamaian itu tentu setelah adanya peperangan. Kalau tidak ada peperangan, mau damai apa? Perang dulu baru damai. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, tastalihuna antum warrum sulhan aminah. Kalian kaum muslimin, di akhir zaman akan berdamai dengan orang-orang Nasrani, orang-orang Romawi, dan ketika itu orang-orang Romawi aktsarun nas, orang yang paling banyak pasukannya, mereka tuh banyak sekali. Cuman masalahnya, kalau memang orang-orang Nasrani itu mereka kuat, kenapa tidak langsung menyerang kaum muslimin?
karena kaum muslimin itu walaupun sedikit ditakuti oleh orang-orang kafir. Lihat di zaman Rasul, perang Badar 300 melawan 1300 menang. Lihat perang Mu'tah, antum tahu perang Mu'tah? Perang Mu'tah itu perang di mana kaum muslimin berhasil memerangi orang-orang Romawi. Nabi menulis surat kepada Raja Romawi. Suratnya itu dirobek, utusannya dibunuh. Marah orang-orang Romawi ini, akhirnya menyiapkan pasukan bergerak untuk menyerang Nabi. Kata Nabi, kalau mereka menyerang kita di Madinah, maka akan banyak terbunuh, laki-laki, perempuan, anak-anak, kakek-kakek. Ini tidak adil. Kita siapkan pasukan, kemudian kita sambut mereka. Akhirnya Nabi SAW mempersiapkan pasukan. Kata Nabi, wahai Zaid, peganglah bendera. Kalau kau mati, ganti dengan Ja'far. Kalau Ja'far mati, ganti dengan Abdullah ibn Rawahah. Perangkat. Dan diantara pasukan ada Khalid ibn Walid, tapi tidak dijadikan pemimpin karena baru masuk Islam. Berangkat mereka ke Mu'tah. Ketika melihat jumlah mereka berlipat-lipat banyaknya dengan kaum muslimin, wajar manusia, Zaid mengatakan, apakah kita perlu pulang ke Madinah memberitahu Rasul atau bagaimana? Enggak imbang nih, pasukan Romawi banyak sekali sementara pasukan kita sangat sedikit sekali. Tetapi karena mereka sudah kadung keluar membawa pasukan besar sementara pasukan Romawi lebih besar daripada itu, akhirnya Allah takdirkan mereka pun melakukan peperangan. Subhanallah, di awal peperangan Zaid meninggal dunia. Kemudian bendera ditangkap oleh Ja'far. Ja'far meninggal dunia, terputus seluruh anggota badannya, termasuk dua tangannya terputus. Dia pegang bendera, diputus ininya, dipegang kirinya, diputus ininya, dipegang dadanya, dibelah akhirnya. Nabi berada di Madinah, tahu tuh karena wahyu. Kata Nabi, semoga kedua tangan Ja'far digantikan kedua sayap di sorga dan dia bisa terbang sesukanya. Ja'far meninggal dunia, dipegang Abdullah ibn Rawahah. Abdullah ibn Rawahah meninggal dunia, bingung kaum muslimin, ini tidak ada lagi pemimpin pasukan. Maka mereka melirik kepada Khalid ibn Walid. Akhirnya dipegang dialah. Dia punya strategi perang yang luar biasa. Pasukan yang ribuan itu bisa dikalahkan oleh strategis Khalid ibn Walid. Sampai ada seorang Romawi bertanya kunci kemenangan kepada Khalid. Khalid, bagaimana engkau bisa memenangkan peperangan ini sementara jumlah kalian kecil dan jumlah kami besar? Kemudian Khalid memberikan kuncinya. Kata Khalid, nahnu qaumun nuhibbul maut kama tuhibbul hayah. Kami kaum yang cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Berani mati, itulah kuncinya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah, perang ini akan berlaku kerak di akhir zaman. Tetapi orang-orang Islam akan bergabung dan melakukan perdamaian bersama orang-orang Romawi, kemudian akan menyerang sebagian. Ada yang memprediksi maksudnya yang diserang adalah negara-negara yang mereka berada di benua Asia. Ya, mungkin China, mungkin Korea, mungkin negara-negara, kita tidak tahu, Allahu a'lam. Karena Rasul tidak menyebutkan negara mana yang diserang. Rasul hanya mengatakan wa tagzuna aduwan min waraihim. Kalian akan berperang dengan musuh dari belakang kalian. Tidak disebutkan siapa mereka. Tetapi perang ini adalah gabungan pasukan kaum muslimin dan Romawi menyerbu negara itu dan dimenangkan. Ketika dimenangkan ini akhirnya saling mengklaim. Kata orang Nasrani, ini kemenangan kami. Kata orang muslim, tidak, ini kemenangan kami. Sehingga muncullah satu orang Romawi, satu orang Salibi mengatakan, ghalabas salib, ghalabas salib, ghalabas salib. Sungguh kami salib yang menang. Kami salib yang menang. Kami salib yang menang. Datanglah seorang muslim mengatakan, balillah ghalab, bahkan Allah yang memenangkan perang ini. Akhirnya saling berdebat, terjadilah perkelahian. Maka sang salib orang Nasrani dibunuh kaum muslimin. Dari sinilah
orang-orang Romawi berkhianat. Berkhianat. Padahal mereka tertulis melakukan perjanjian itu 10 tahun. Ada yang mengatakan di tahun ketiga, ada yang mengatakan di tahun kelima mereka berkhianat. Atas pengkhianatan inilah, maka kemudian mereka hendak menyerang kaum muslimin, menyiapkan pasukan besar. Dan kaum muslimin butuh pemimpin untuk melawan Romawi. Dari sinilah apa yang kita bahas malam ini, khurujul Mahdi, muncul Imam Mahdi untuk melawan orang-orang Romawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita cerita Al-Mahdi Al-Muntadar, Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu kemunculannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifatnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifatnya? Agar supaya tidak ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Kan disebutkan sifat-sifatnya. Anda tidak bisa tahu-tahu saya Imam Mahdi. Kayak di Indonesia ini ada satu orang, satu waktu dia ngaku Imam Mahdi, satu waktu ngaku Nabi, satu waktu ngaku Nabi Isa. Oh, hebat. Dan itu hanya ada di Indonesia. Ya. Siapa dia? Lia Aiden. Antum pernah kenal kasusnya Lia Aiden? Tapi di penjara. Rupanya anaknya juga ngaku Nabi. Lihat masyarakat muslim. Dan itu hanya ada di Indonesia. Ya. Belum lagi di Jawa Barat. Ada orang namanya Cecep. Orang Jawa Barat kan Cecep tuh namanya. Ajab Cecep. Ya. Ngaku Nabi juga. Nabi Cecep namanya. Nabi Cecep, subhanallah. Kemudian belakangan ada namanya Ahmad Musaddiq. Sampai gempar. Banyak di negeri kita ini ngaku Nabi. Kalau di Batam saya belum dengar. Di Batam ini ada yang ngaku orang bisa melihat Allah aja itu. Tapi bayar 500 katanya. Jadi intinya bahwa Imam Mahdi ini dijelaskan sifatnya, dijelaskan tanda-tanda kemunculannya, dan dia disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulam yabqa minad dunya illa yaumun, kalaulah usia dunia ini hanya tinggal satu hari saja, la tawwalallahu dzalikal yaum, pasti Allah akan lamakan hari itu selama-lamanya, hatta yab'atsa rajulan min ahli baiti, sampai Allah akan utus seorang laki-laki dan dia keturunanku, yuwatiu ismahu bi ismi wa isma abihi bismi abi, di mana nama dia sama dengan namaku Muhammad, bukan Lia. Bapaknya Abdullah, bukan Aiden. Jadi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Alawi, keturunan Ali. Artinya dia keturunan cucu Rasul, Hasan bin Ali. Dan ini Imam Mahdi ahli sunnah. Berbeda dengan Imam Mahdi Syiah. Mereka menganggap Imam Mahdi Syiah itu keturunan Husain. Namanya Muhammad juga, tetapi Muhammad Hasan Al-Ashkari namanya. Katanya waktu kecil disembunyikan di satu tempat di gua di daratan Irak, namanya Sirdab. Jadi ada satu gua Sirdab, di situ ada lubang kecil, kemudian orang ngeker ke dalam gitu kan, dan mengetuk-ketuk pintunya, ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi. Itulah orang Syiah. Setiap hari ada yang menggedor-gedor pintu, keluar wahai Mahdi, keluar wahai Mahdi. Ya enggak keluar, enggak ada Mahdinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Mahdi itu keturunan Hasan. Maka yang disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika menjelaskan tentang kenapa Imam Mahdi keturunan Hasan, karena Allah memuliakan Hasan ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah untuk menjaga darah kaum muslimin, maka keturunannya
Allah muliakan akan menjadi imam yang belum sempat dicicipi oleh nenek moyangnya Hasan bin Ali. Padahal Hasan bin Ali sudah jadi presiden di zaman itu, tapi cuma 6 bulan saja melihat ada gelagat pergerakan kaum muslimin pembela Ali akan perang lagi dengan Muawiyah, dia tidak mau ada pertumpahan darah. Akhirnya dia ngalah, dia yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, engkau saja yang jadi raja, yang jadi rakyatnya. Akhirnya bersatulah kaum muslim. Karena kerendah dirian Hasan inilah, maka Allah muliakan Hasan, maka dari keturunan Hasan inilah lahir di akhir zaman Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi rahimahullahu ta'ala. Kok rahimahullah ta'ala belum muncul, afan ya. Hafizahullahu ta'ala. Taib, khutufidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau dilakabi Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk. Dan dia Allah perbaiki dalam satu malam. Dia tidak tahu kalau dia akan jadi pemimpin. Dia seorang thalabul ilmi, ahli ibadah. Dia tidak tahu kalau dia akan diangkat. Tiba-tiba ketika dia dari Madinah ke Mekah untuk haji gitu kan, orang-orang memandang bahwa dia itu ada kelainan. Orang ini luar biasa, punya wibawa, taat beribadah, sehingga orang-orang Allah lembutkan hatinya, diarahkan agar memilih orang ini dan dibaiatnya. Pada awalnya dia menolak. Dia menolak, siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Kenapa Anda memilih saya untuk menjadi pemimpin kalian? Tapi kemudian dia pun istikharah di malam hari itulah, Allah perbaiki dia dalam satu malam. Allah berikan ilmu, kecerdasan, kepemimpinan, subhanallah, sehingga dalam satu malam kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal katakan kun fayakun, jadi dia. Kemudian pembaiatan kepada Imam Mahdi inilah tersebar, sampai akhirnya datang tentara dari Syam untuk membunuh Imam Mahdi yang ada di Mekah. Berangkat mereka pasukan itu. Tapi ketika mereka sampai di Baida antara Mekah dan Madinah, Allah kirimkan gempa yang sangat besar sehingga mewafatkan dan menghancurkan mereka. Kata Nabi SAW, sebelum datang tanda-tanda kiamat akan muncul, maka akan terjadi 3 gempa. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, dan gempa di Jazirah Arab. Inilah gempa di masa Imam Mahdi, menghancurkan semua pasukan yang akan menyakiti Imam Mahdi, sampai orang yang jalan pun ikut mati, orang yang mau dagang ikut mati. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana orang yang ikut mati yang tidak bersalah dan hendak membunuh Imam Mahdi itu? Kata Nabi SAW, yub'atsu yaumal qiyamah ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Intinya ikhwatu fiddin, Imam Mahdi ini kemudian dibaiat di depan maqam Ibrahim, di depan Ka'bah. Kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah dan diikuti oleh pasukan yang sangat besar. Kemudian mereka hijrah ke Syam bergabung dengan pasukan yang sudah siap tempur melawan orang-orang Romawi. Akhirnya ketika sampai di Syam, mereka membaiat Imam Mahdi, dan disitulah mulai peperangan besar. Perang besar Malhamatul Kubra. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa Imam Mahdi ini berkuasa atau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama. Antara 7 sampai 8 tahun saja, ada yang mengatakan sampai 9 tahun. Dan dalam kekuasaan kaum muslimin, Imam Mahdi itu betul-betul membawa perdamaian, keadilan, kesuburan, bahkan saking adilnya Imam Mahdi, Allah turunkan berkahnya dari langit karena dia telah berhukum dengan hukum Allah. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ahd. Kalaulah sebuah penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan berkah langit
dan berkah bumi ini terjadi di kekuasaan Imam Mahdi. Kaum muslimin, harta dibagi rata sehingga tidak ada miskin, tidak ada kaya, semua sama. Imam Mahdi berhukum dengan hukum Allah dan dia menggunakan khilafah dengan khilafah minhaj nubuwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lah ketika Imam Mahdi memimpin pasukan ini, kemudian Imam Mahdi berhasil menyerang orang-orang Romawi sampai ke jantung kotanya, kemana? Ke Itali. Romawi di mana? Di Itali. Jadi bergerak dengan pasukannya sampai menyerbu orang-orang Romawi itu sampai ke jantung kotanya, ke Itali sana. Ketika menang dalam peperangan, para sahabat sudah merasa kaya dengan harta rampasan perang. Karena kalau perang itu ikhwan, kalau musuh kalah kan semua jadi milik kaum muslimin, tanah milik kaum muslimin, rumah milik kaum muslimin, kendaraan milik kaum muslimin, kaya. Ya. Makanya tidak ada bisnis yang lebih menguntungkan kecuali perang. Kalau menang dapat segalanya. Kalau kalah ya mati lantau. Artinya di sini khotu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika sudah sampai dimenangkan itu, mereka berada di Eropa itu, berada di Itali, dan dimenangkan kaum muslimin, maka mereka sedang beristirahat di bawah-bawah pohon zaitun sambil menggantungkan pedang-pedang mereka, menunjukkan perang hari itu bukan dengan rudal, bukan dengan nuklir, tapi kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke kuda, kembali ke unta, persis di zaman Rasul. Disitulah syaitan datang kemudian berteriak bahwa Dajjal telah muncul di Syam dan membawa pasukan dan akan masuk ke rumah-rumah mereka. Oh, mendengar itu, maka Imam Mahdi mengutus 10 orang yang berkuda. Kata Nabi SAW, aku kenal siapa nama-namanya, aku kenal bagaimana kudanya, dan mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu. Rasul yang mengatakan. Jadi mereka diutus Rasul untuk membenarkan apakah kedatangan Dajjal itu memang ada ataukah hanya isu. Jadi 10 orang ini yang sudah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak Imam Mahdi akan mengutus 10 orang, Rasul tahu namanya, Rasul tahu kudanya, dan mereka adalah penunggang-penunggang yang terbaik ketika itu, berangkatlah 10 orang ini ke Syam. Rupanya tidak benar. Tidak ada pasukan Dajjal yang akan menyerbu rumah-rumah mereka. Tapi memang pada hari itu Dajjal muncul. Dajjal muncul pada hari itu, tapi tidak menyerang rumah-rumah mereka. Sehingga mereka bergerak tuh, pasukan kembali ke Syam. Disinilah bermula kisah Dajjal. Bicara tentang Dajjal ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dajjal itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan Tuhan. Dia adalah keturunan dari Bani Adam. Bukan setan, bukan jin, bukan juga iblis. Bahkan dia lebih hebat daripada jin, lebih hebat daripada setan lagi. Tapi dia keturunan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabat. Sahabat sedang bicara tentang Dajjal. Saking banyaknya Rasul membicarakan tentang Dajjal di khutbah-khutbahnya, di majlis ta'limnya, di perang-perangnya, selalu cerita Dajjal, sehingga sahabat menyangka jangan-jangan Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah. Ya. Maka Nabi SAW mendatangi mereka dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aktsartal hadis anhu fakhifna hatta dhananna anna ad-dajjal fi atrafin nakhli. Wahai Rasul, kau terlalu banyak menceritakan Dajjal sehingga kami takut jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di kebun kurma. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan demikian, jangan kalian mencelaku karena aku banyak bercerita tentang Dajjal, karena ini fitnah lebih besar daripada harta, lebih besar daripada fitnah anak-anak, lebih besar daripada fitnah peperangan yang menghancurkan negara dan membunuh kaum muslimin, lebih besar daripada fitnah-fitnah ini semuanya.
kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairu dajjal akhwafuni alaikum, tidak ada yang lebih aku takutkan kepada kalian kecuali fitnah dajjal. In yakhruju fikum, kalau seandainya dajjal itu muncul kepada kalian, wa ana hayyun, dan saya masih hidup, fa ana hajiju dunakum, saya yang akan melawannya, saya yang akan berperang dengan dia. Akan tetapi kata Rasul, iyakhruju fikum wa ana mayyitun, kalau dajjal keluar kepada kalian dan saya sudah mati, fa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Kata Nabi SAW, famru'un hajiju nafsahu, maka setiap orang harus membela dirinya masing-masing, karena tidak ada yang bisa melawan dajjal kecuali seorang nabi, maksudnya Nabi Isa. Makanya ketika Nabi SAW mendengar ada di Madinah seorang anak kecil yang Allah berikan keanehan dari ilmu-ilmu jin, namanya Saf, atau dikenal dengan Ibnu Soyyad, anaknya seorang Yahudi, sifat-sifatnya sama dengan dajjal yang diceritakan Nabi, anak kecil. Bahkan sebagian para sahabat bersumpah bahwa dia dajjal, salah satunya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, bersumpah dia dajjal, dan Rasul membiarkan sumpahnya dan tidak mengingkari. Akhirnya Rasul datang dengan Abu Bakar, dengan Umar, ingin mengecek tentang keberadaan anak kecil namanya Sauf, atau disebut dengan Ibnu Soyyad. Berangkat Rasul, kemudian masuk ke kampung Yahudi. Rupanya betul ada anak kecil yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian Nabi memanggil anak kecil namanya Saf itu dan mengatakan, ya Saf, atashhadu anni Rasulullah, wahai Saf, apakah engkau bersaksi saya adalah utusan Allah? Anak kecil nengok Nabi, kemudian dia mengatakan, ashhadu annaka nabiyul ummi, aku bersaksi engkau adalah nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Saf berbalik tanya kepada Rasul, ya Muhammad, atashhadu anni Rasulullah, hei Muhammad, maukah kau bersaksi aku juga utusan Allah? Bayangkan, anak kecil ngomong di hadapan Rasul, mau enggak kau bersaksi saya juga utusan Allah sama dengan kamu? Kata Rasul, amantu billahi walil rasul, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya saja. Bahkan Nabi SAW makin yakin, karena dajjal itu kemunculannya akan mengaku nabi dan berakhir mengaku Tuhan. Ya. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Saf, inni khaba'tu laka khaba'an, wahai Saf, dalam hatiku, dalam dadaku aku menyembunyikan beberapa kalimat, karena ketika itu Rasul baru diturunkan ayat kepadanya, surah kepadanya, namanya suratul Duhan, dan itu para sahabat belum tahu, baru turun kepada Rasul suratul Duhan, makanya Nabi menyembunyikan ayat itu dalam dadanya. Kata Rasul, wahai Saf, wahai Ibnu Soyyad, aku menyembunyikan beberapa kalimat di dadaku, coba tebak apa? Kata si Saf ini memandang dada Rasul, tiba-tiba dia mengatakan, duh, duh. Dia tidak bisa mengatakan duhan, tapi sudah benar awalnya, karena Rasul menyembunyikan kalimat duhan, tapi dia tidak sempurna, dia mengatakan duh, duh, duh. Maka Rasul langsung mengatakan, ikhsha falan ta'du wa qadrak, jelek engkau, celaka engkau, engkau tidak mungkin bisa meneruskan kalimat-kalimat yang ada di dadaku. Tapi dari Rasul, Rasul makin bingung, jangan-jangan ini betul-betul dajjal nih, ya, dia tahu isi hati saya gitu, anak kecil si Saf ini. Ya. Akhirnya Rasul pulang. Kemudian pada waktu yang lain dia ajak lagi Umar dan Abu Bakar ingin mengecek lagi keberadaan si Saf ini. Setelah ketemu dan hendak kemudian diintai dan kembali ingin diuji, tiba-tiba datang ibunya melihat ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya kenal, ya Saf ataka Muhammadun, ya Saf ataka Muhammadun, hei Saf, Muhammad sudah datang di sampingmu. Maka Safun kemudian langsung pergi kemudian di belakang ibunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau tarakathu
latabayyana amruhu. Kalau ibunya ketika itu tidak memanggil-manggil, tentu aku sudah tahu siapa si Safi ini, apakah dajjal atau bukan dajjal. Tetapi ikhwatu fiddin, kenyataannya si Saf ini kemudian tumbuh besar dan mereka dia masuk Islam. Tapi dalam hati para sahabat masih ragu masalahnya. Jadi dia sudah tua masuk Islam, sahabat masih ragu, masih ketakutan dengan si Saf ini Ibnu Suyaid yang sudah besar dan masuk Islam. Jangan-jangan dia dajjal pura-pura masuk Islam. Jadi suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Saf ini hendak berangkat haji dan para sahabat banyak yang sudah berangkat duluan, rupanya Abu Sa'id Al-Khudri ketinggalan dan Saf atau Ibnu Suyaid yang sudah tua, sudah dewasa gitu kan. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri karena kecapean kemudian berada di bawah pohon untuk istirahat. Tiba-tiba si Saf ini baru datang mau haji juga gitu kan, dan Abu Sa'id Al-Khudri sangat ketakutan dengan Saf ini karena Rasul pernah mengatakan dan sebagian para sahabat bersumpah dia dajjal, itu masalahnya. Tiba-tiba ikut pula di samping Abu Sa'id, ikut duduk di situ. Gemetar Abu Sa'id ini. Yeah. Tapi Saf mengatakan, "Ya Aba Sa'id, aku tahu engkau takut kepadaku. Tapi coba pikirkan wahai Aba Sa'id, bukankah dajjal itu tidak punya anak? Aku punya anak. Bukankah dajjal tidak mungkin masuk Islam? Aku masuk Islam. Bukankah dajjal itu tidak mungkin datang ke Mekah dan tidak juga menginjak Madinah? Aku bisa ke Mekah, aku bisa ke Madinah. Kenapa kau ragu? Aku ini sedih, kenapa orang-orang menuduhku dajjal?" Ya. Dari situ Abu Sa'id Al-Khudri agak tenang. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri menjadi ketakutan di endingnya ketika Ibnu Suyaid atau Saf mengatakan, "Tetapi ya Aba Sa'id, aku tahu di mana letaknya dajjal." Ketika dia ngomong begini, langsung diambil barang-barangnya, kabur dia. Yeah. Dia tahu di mana letaknya dajjal. Yeah. Awalnya dia sudah merendah tuh. Tahu-tahu endingnya yang enggak enak gitu kan. "Tapi ya Aba Sa'id, ana azri aina maudi ad-dajjal." Saya tahu di mana dajjal berada, katanya. Masya Allah. Makanya suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah membuat marah, dipukulnya Ibnu Suyaid sampai marah. Karena marah Ibnu Suyaid, Ibnu Umar ketakutan, akhirnya lari ke rumah Hafsah. Dia melapor gitu kan, "Ya Hafsah, saya tadi pukul Saf Ibnu Suyaid, dia marah." Kata Saf, kata apa namanya saudaranya Hafsah ini, "Wahai Abdullah bin Umar, kau sudah tahu bagaimana sabda Rasul tentang kemunculan dajjal. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali karena kemarahan yang sangat besar. Hati-hati kamu." Ya. Dari situ ikhwatul fillah yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sehingga para ulama ini mengatakan Saf ini dajjal atau bukan. Tetapi pendapat yang kuat, boleh juga dia dajjal, tapi dajjal min dajjajin. Dajjal-dajjal yang lainnya. Karena Rasul mengatakan di akhir zaman akan muncul dajjaluna kadzabuna salasuna kulluhum yadda'una annahum nabi. Akan muncul zamannya di mana dajjal-dajjal para pendusta 30 orang akan mengaku dia nabi. Maka mungkin boleh jadi salah satunya adalah Ibnu Suyaid. Karena Ibnu Suyaid tidak dikisahkan meninggalnya, tiba-tiba dia hilang begitu saja. Masyurul muslimin, ataupun mungkin dia jasus, mata-matanya dajjal, kita tidak tahu. Tapi yang jelas dajjal itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada kisah yang luar biasa dari seorang sahabat namanya Tamim Ibnu Aus Ad-Dari. Tamim Ibnu Aus Ad-Dari ini masuk Islam belakangan, 2 tahun sebelum wafatnya Rasul, di tahun ke-9 Hijriah dia baru masuk Islam. Dan dia seorang pelaut. Jadi suatu ketika Tamim Ad-Dari ini banyak berjasa juga dalam Islam, walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Rasul, tapi dia orang yang menerangi masjidnya Rasul dengan pengalamannya, dan dia pula yang membuat mimbar Rasul. Ini Tamim Ibnu Aus Ad-Dari ini. Ya. Jadi suatu ketika sebelum dia masuk Islam, dia berlayar ke lautan. Tidak tahu di laut mana, karena kemunculan dajjal itu tidak jelas. Cuman Rasul mengatakan dari arah timur kota Madinah. Ketika Rasul, apakah di laut Syam? Tidak. Apakah di laut Yaman? Tidak. Lalu di mana? Dari timur Madinah. Dari timur Madinah yang mungkin mengarah ke Irak, ke
ke Iran begitu kan, karena Dajjal juga akan muncul di situ. Jadi Tamim Ibnu Aus Ad-Dari ini berlayar, tiba-tiba diombang-ambingkan dengan 30 awaknya, kemudian terdampar di satu tempat, semuanya hutan belantara, ada yang mengatakan di Laut Yaman. Jadi ketika dia merasa, ini saya sudah mati atau belum? Rupanya belum mati. Maka dengan pasukannya masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan dia mendapatkan satu binatang, subhanallah, enggak tahu belakang, enggak tahu depan, karena buluan semuanya berbulu dari atas ke bawah. Dan itu makhluk yang pertama kali dijumpai oleh Tamim Ad-Dari. Gimana enggak takut? Enggak pernah melihat makhluk seperti itu. Maka dengan ketakutannya dia mengatakan, "Siapa kamu?" Ya. Kata Tamim Ad-Dari, "Kaget loh, ini binatang tak bisa ngomong." Ini mengatakan, "Kami dari Arab." Terus balik nanya, "Siapa kamu?" "Ana jassasa." Jassasa itu artinya jasus, mata-mata. Maksudnya mata-matanya. Ya. Maka kemudian, "Siapa jassasa?" Jassasa tidak mengatakan. Jassasa hanya mengatakan, "Engkau sudah ditunggu orang. Dia sudah lama bertahun-tahun mencari kabar, ternyata orang yang ditunggu sudah datang. Datanglah kau ke salah satu gubuk atau rumah besar yang ada di tengah hutan. Kau temui dia. Dia sudah lama menunggu kalian." Berangkatlah Tamim dan 30 awaknya ke tempat yang diisyaratkan makhluk tadi. Rupanya ada. Masuk ke dalam rumah, ada orang yang diborgol. Diborgol tangannya, diborgol kakinya, diborgol lehernya. Tiba-tiba mengatakan kepada orang ini, "Dari mana kalian?" Maka Tamim dengan ketakutan mengatakan, "Nahnu minal Arab." "Kami dari Arab." "Ha, kalian dari Arab? Taib, saya akan bertanya kepada kalian. Bagaimana kondisi kebun kurma Baisan?" Kebun kurma Baisan, ya, ma'ruf. Ya. Kurmanya dulu sangat luar biasa. Kata Tamim Ad-Dari, "Subhanallah, kebun kurma Baisan itu kebun kurma yang kualitasnya tinggi, berbuah terus, enggak pernah enggak berbuah, saking suburnya." Maka Rasul mengatakan, "Sebentar lagi tidak ada kurmanya." Kata para peneliti, hampir sudah 100 tahun yang silam dari sekarang ini sudah tidak berbuah lagi kurma-kurma yang ada di Baisan itu. Kemudian kata orang ini mengatakan, "Bagaimana kabar tentang telaga yang ada di Tobariyah?" Telaga Tobariyah. Dan telaga Tobariyah itu telaga yang dijadikan orang-orang Israel untuk diambil air minum bersih mereka. Apakah nyusut atau tidak? Kata dia, "Oh, masih banyak airnya." Dan katanya hari ini, saya baca di Google itu, ya bisa percaya bisa tidak Google, kalau ingin yakin antum ke sana saja ke Israel. Ya. Katanya sudah surut hampir 30-40% airnya. Artinya apa yang dikatakan orang ini menjadi sebuah kenyataan. Kemudian kata orang ini mengatakan, "Bagaimana kabarnya Ainuz Zughar?" Ainuz Zughar, mata air Zughar itu mata air bersih yang biasa diambil minum dan untuk perairan ladang, dan itu berdekatan dengan Bahrul Mayyit. Ya, dengan laut mati. Laut mati yang dulu kaum Lut diadab, kemudian ditimpakan dan sekarang jadi laut mati. Lah, Ainuz Zughar itu ada di sekitar itu. Kata orang ini, "Apakah masih berair?" "Ya, masih berair. Para petani masih ngambil airnya. Orang-orang masih minum di situ." Kata orang ini, "Sebentar lagi akan kering." Kemudian orang ini bertanya, "Apakah sudah tampak Nabi utusan Allah, Nabi Arab?" Kata Tamim Ad-Dari, "Ya, dia sudah sampai di Madinah, berhijrah dari Mekah." "Apakah orang-orang membenarkan dan mendustakan?" "Ya, ada yang membenarkan, ada yang mendustakan." Kata Dajjal, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang mengikuti dia." Dajjal saja nyuruh kita ikut Nabi. Ya. Dia mengatakan apa? "Sebaik-baik orang adalah ikut dia." Ya. Dajjal tuh. Ya. Sekarang yang bukan Dajjal enggak mau ikut Nabi. Enggak mau juga nyuruh orang ikut sunnah Nabi. Ada orang ikut sunnah Nabi dikatakan Wahabi. Ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Tamim Ad-Dari ketakutan, enggak mau lagi berdialog banyak-banyak gitu kan.
dia langsung pergi pulang, cari jalan keluar. Allah takdirkan sampailah dia ke Madinah tepat pada tahun 9 Hijriah. Kemudian masuk Islam, disitulah dia bercerita tentang pertemuan dia dengan makhluk yang aneh itu. Kata Nabi, tahukah kamu, manusia yang kau temui itu adalah Dajjal. Artinya sudah pernah ditemui salah seorang sahabat. Dan inilah satu-satunya kisah dari sahabat yang diriwayatkan Rasul, kemudian diriwayatkan kepada para sahabatnya. Rasul tidak pernah mengambil riwayat dari para sahabat. Yang ada sahabat meriwayatkan dari Nabi. Ini tidak, Nabi meriwayatkan dari sahabat, kemudian diriwayatkan ke sahabat yang lainnya. Satu-satunya sahabat yang diambil riwayatnya Abi Tamim adalah Tamim Ad-Dari. Karena Rasul kan tidak punya, apalagi Tamim Ad-Dari seorang Nasrani sebelumnya. Maka dari situ ikhwatu fidin, kata Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, dia bercerita sambil bawa tongkat. Maka Nabi SAW mengatakan, kelak Dajjal itu akan sampai ke sini, maksudnya Madinah dan Mekah, tapi dia tidak akan bisa masuk. Dajjal itu hanya bisa yatarakab, hanya bisa mengintip di balik bukit Uhud. Karena seluruh kota Madinah dan Mekah akan dipagari malaikat, di tangannya pedang-pedang yang siap untuk membunuh Dajjal. Dajjal ketakutan. Dia hanya bisa melihat dari atas bukit Uhud. Dilihatnya Masjid Nabawi, tepatnya kuburan Nabi, bercahaya warna putih. Kemudian Dajjal mengatakan, hada qasrul abiyad, hada qasru Ahmad. Inilah istananya Muhammad. Inilah istana putih. Dan subhanallah, apa yang dikatakan Dajjal menjadi sebuah kenyataan. Kalau antum umroh atau Allah takdirkan antum haji gitu kan, cobalah antum melihat Masjid Nabawi di malam hari dari kejauhan. Naiklah ke bukit Uhud gitu kan, antum lihat Masjid Nabawi, tepatnya kuburan Rasul, maka akan dilihat ada cahaya putih. Dari tempat itu ada cahaya putih yang ke atas, membenarkan apa yang dikatakan Dajjal. Dan Dajjal tidak akan sanggup masuk ke kota ini, maksudnya kota Madinah, sambil memukul-mukul, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, kata Rasul, inilah negeri yang disucikan, inilah negeri yang disucikan, inilah negeri yang disucikan. Dajjal tidak mungkin masuk ke negeri ini, Mekah dan Madinah. Makanya di zaman itu salah satu tempat yang aman dari Dajjal, berangkatlah antum ke Mekah dan Madinah. Cuman sayang enggak ada pesawat. Antum kira-kira naik apa tuh dari Batam ke sana? Ya, enggak ada lagi pesawat terbang. Ya. Mungkin belum sampai dah mati antum di jalan. Ya. Jadi khutbah ini yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika bicara Dajjal, beliau mengatakan, sesungguhnya ayyuhan nas innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dara Allahu dhurriyyata Adam a'zam min fitnatid dajjal wa inna Allah lam yab'ath nabiyan illa hadhara ummatahu dajjal wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Wahai manusia, tidak ada satupun fitnah yang lebih dahsyat ketika Allah menciptakan anak Adam dibandingkan fitnah Dajjal. Karena andailah seluruh dukun-dukun yang ada di dunia dikumpulkan, kemudian melakukan kontes sihir, maka sihir mereka jauh di bawah sihir Dajjal. Nggak ada dukun walaupun satu dunia melawan Dajjal, nggak akan bisa dilawan. Sihirnya luar biasa. Ya, itu dukun tuh. Memang luar biasa sihirnya. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan sehingga orang mudah untuk percaya bahwa dia Tuhan kita, itu masalahnya. Kalau tukang sihir itu kan ma'ruf, di zaman Nabi Musa, justru ketika Nabi Musa menampakkan mujizatnya, semua tukang sihir beriman kepada Musa, walaupun belakangan dibunuh semua oleh Fir'aun. Tapi mereka orang yang dimasukkan ke dalam sorga padahal tidak pernah sujud kepada Allah sedikit pun, karena beriman kepada Musa. Ya. Lah kata Nabi SAW, sejak zaman Adam dilahirkan dan anak cucunya sampai hari ini, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Dan tidak ada satupun Nabi yang Allah utus
kecuali memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Shu'aib memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Saleh, Nabi Ya'qub, Nabi-Nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seluruh para Nabi, mereka mengingatkan tentang kemunculan Dajjal. Kalau seluruh para Nabi dan Rasul mengingatkan akan kemunculan Dajjal, termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah ini bukti bahwa fitnah Dajjal itu sangat dahsyat karena seluruh para Nabi memperingatkannya. Ini antum harus paham. Masyurul muslimin, sedikit kita mengenal ciri-ciri Dajjal. Dajjal itu keriting rambutnya. Bukan berarti yang keriting dia Dajjal. Jadi dia memiliki rambut keriting yang dipintal. Makanya Dajjal itu kusut, kusut sekali mukanya. Ya kan? Jadi antum tahu orang-orang yang keriting habis dikeriting dipintal lagi. Ya. Tetapi dia tidak hitam kulitnya. Biasanya kan yang kriwal yang dipintal-pintal itu kan kebanggaan orang-orang yang berkulit hitam kan? Dajjal tidak, kulitnya putih. Ada yang mengatakan kemerah-merahan. Jadi memang dia putih tapi kusut. Ya. Kemudian dia buta sebelah mata kanannya dan ada daging tumbuh di matanya menonjol seperti anggur keluar. Jadi ada daging tumbuh. Kemudian di dahinya tertulis ka fa ra kafir. Bisa dibaca oleh seorang mukmin baik yang pandai baca ataupun yang buta huruf. Semua bisa baca. Ya. Artinya bahwa semua orang bisa baca dia kafir tapi semua orang ikut Dajjal, itu masalahnya. Kan fitnahnya luar biasa. Sudah tahu di jidatnya ada kafir, masih ikut juga dia kan begitu. Itulah fitnahnya. Karena dia bisa dibaca oleh siapapun, yang pandai baca sama yang buta huruf bisa baca. Kemudian juga lehernya lebar, pendek besar, dan kakinya bengkok. Kakinya itu kayak busur panah. Jalannya jelek sekali. Dan dia matanya sebelah awar. Dari sini menunjukkan kalau orang itu waras, beriman, imannya kuat, otaknya dipakai, tentu orang itu tidak mungkin mengakui orang seperti ini Tuhan karena banyak cacatnya. Ya kan jelek itu orangnya. Kok jadi Tuhan pula? Ya, dan mengaku ana rabbukum saya rabb kalian. Tapi masalahnya walaupun penampilannya seperti itu, tapi dia diberikan kekuatan oleh Allah yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Makanya ketika Dajjal mengaku Tuhan, maka Allah langsung mengatakan innahu a'war fa innallaha laisa bi'a'war. Dajjal itu a'war, buta sebelah kanannya, dan Allah tidak buta dan tidak buta sebelah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah Dajjal ini ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah azza wa jal. Dijelaskan juga di antara fitnah-fitnahnya secara umum, karena waktu juga yang terus berjalan. Di antara fitnah-fitnah Dajjal yang paling besar adalah mengaku Nabi, kemudian setelah itu mengaku Tuhan. Ini fitnah yang paling besar. Fir'aun ngaku Tuhan gak punya kesaktian, makanya tidak banyak orang yang ikut Fir'aun. Itu karena takut saja gak mengakui Fir'aun itu Tuhan kan gitu. Begitu juga Namrud atau raja-raja zalim yang lainnya. Tapi Dajjal ini bukan karena takut, karena takjub dengan kehebatannya. Makanya orang banyak yang ikut Dajjal. Anda bisa bayangkan Dajjal ini datang ke negeri yang rusak, anggaplah kayak Suriah gitu kan, sudah roboh, sudah enggak bisa lagi dibangun, enggak mungkin lagi mau berapa ratus tahun lagi membangun kota ini. Dajjal itu datang ke kota yang roboh itu, kemudian Dajjal mengatakan keluarlah wahai bumi pembendaharaan kalian. Tiba-tiba kota itu kembali cantik, ya kan? Kembali subur, kembali mewah, kembali megah. Kambing-kambingnya penuh dengan susu,
unta-untanya gemuk-gemuk. Subhanallah, Anda bisa bayangkan itu. Ya. Siapa yang lebih hebat sihirnya dari tukang-tukang sihir dibandingkan Dajjal? Dan sebaliknya, kalau ada kota bagus, subur, banyak ternaknya, kemudian Dajjal lewat, kemudian tidak beriman kepada Dajjal, langsung ambruk, langsung gersang, langsung pada mati, gitu kan? Subhanallah. Ya. Seperti ini fitnahnya. Bahkan suatu ketika Dajjal ini mendatangi sebuah perkampungan, kemudian mengatakan, bagaimana kalau kuhidupkan keluarga kalian, apakah ibu kalian, apakah anak yang kalian cintai, atau siapalah, terserah di antara keluarga kalian, siapa yang mau kuhidupkan, kuhidupkan, tapi syaratnya setelah itu beriman bahwa aku Tuhan kalian. Wah, orang kampung keluar semua. Maka yang ingin ibunya dihidupkan, kata Dajjal, kum, ditunjuk kuburan ibunya itu. Maka syaitan datang, fatamatsala lahu ummu, kemudian berubah menjadi seolah-olah ibunya, seolah-olah anaknya, seolah-olah suaminya, seolah-olah bapaknya, seolah-olah kerabat-kerabatnya. Akhirnya mereka pun berkumpul, kemudian memeluk apa suaminya, istrinya, ibunya, macam-macam, dan mengatakan kepada keluarganya, ikutilah orang itu karena dia adalah Tuhan. Nah, lihat. Seperti itu, enggak ada tukang sihir yang bisa kayak gini. Ini kecuali Dajjal. Ya. Sampai suatu ketika, ketika dia hendak mendatangi Mekah dan Madinah, Dajjal memukulkan kakinya beberapa kali pukulan, terjadi gempa. Akhirnya seluruh orang kafir dan munafik yang ada dalam Madinah keluar semuanya. Ketika itu ada anak muda yang kuat imannya menantang Dajjal. Dia cari Dajjal di kerumunan pasukannya yang diikuti 70 orang-orang Asfahan, Yahudi Asfahan, dan mereka menggunakan selendang-selendang yang hari ini orang-orang Yahudi memakainya, toyalis, selendang yang dipakai di bahu-bahu mereka itu, toyalis namanya. Yeah. Lah, kemudian anak muda ini ditangkap oleh tentara Dajjal. Kemudian ditanya, mau kemana mau kamu? Saya mau ketemu rajamu Dajjal. Di mana dia? Akhirnya dihadapkan. Kemudian Dajjal memerintahkan pasukannya untuk memukuli. Habis dipukuli, dihadapkan kepada Dajjal. Kemudian Dajjal memerintahkan algojonya untuk menggergaji. Digergaji jadi dua tuh, dari atas kepala pertengahannya sampai ke muka, sampai ke dada, belah jadi dua. Habis belah jadi dua, Dajjal berjalan di tengah-tengahnya. Kemudian mengatakan kepada pengikutnya, kalau aku hidupkan dia, makin yakin engkau dengan aku bahwa aku Tuhan kalian? Semua mengatakan, ya, engkau Tuhan kami. Maka Dajjal mengatakan, kum. Akhirnya jadi satu lagi itu tubuhnya. Ya, kayak punya ilmu rawa rontek. Ya, jadi satu itu. Ya. Kemudian setelah itu Dajjal sudah menghidupkan lagi, semua orang berteriak, antal ilah, engkau adalah Tuhan. Maka Dajjal mengatakan kepada anak muda ini, maukah engkau bersaksi bahwa saya adalah Tuhan kalian? Maka anak muda ini ternyata tidak mengatakan, saya semakin yakin anta Dajjalul Kadzdzab. Saya semakin yakin engkau itu Dajjal, pendusta yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, marah Dajjal. Akhirnya Dajjal mengambil pisau dan hendak membunuhnya, tapi tidak bisa karena takut kelemahannya diketahui orang-orang. Akhirnya dia pegang tubuhnya dan dilemparkan ke dalam api. Tapi anak muda ini sempat berteriak, engkau tidak akan bisa membunuh kecuali diriku, yang lain tidak bisa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini menunjukkan bahwa luar biasa Dajjal ini. Lah, Dajjal ini akan memimpin pasukan besar. Makanya orang-orang Yahudi, mereka bermimpi, kalau terbentuk Haikal Sulaiman dan robohnya Masjidil Aqsa, kemudian berkumpulnya pasukan, mereka mengatakan, kami sedang menunggu Mesius kami. Mesius itu bahasa mereka, bahasa kita Dajjal. Bahasa kita Dajjal. Makanya kalau kita melihat simbol Zionis itu kan gambar mata gitu. Walaupun Zionis itu sudah tidak asli lagi Yahudi, karena Zionis itu tidak berpegang dengan Taurat, tapi berpegang dengan Talmud. Talmud itu Taurat yang sudah dirubah-rubah, yang kemudian menjadi protokoler Yahudi. Harus begini, harus begini, harus begini. Itu Talmud, bukan Taurat.
Mereka mengklaim saja Taurat lahirlah agama Zionis ini. Ya. Intinya bahwa kenapa orang-orang Yahudi bermimpi untuk merebut Yerusalem? Ya tadi karena di situ mereka memimpikan bahwa Mesius akan datang kepada mereka dan akan memimpin mereka. Ini dibenarkan dalam Islam. Karena Dajjal itu akan muncul di situ dan akan dibunuh juga di situ, di Babil Lud atau gerbang Lud yang sekarang menjadi kota yang diagungkan orang-orang Israel, di tengah-tengah Israel Babil Lud itu, dan Dajjal akan dibunuh di situ. Makanya ikhwatul fillah yang dimuliakan, wajar kalau orang-orang Yahudi berusaha untuk menguasai dunia karena mereka bermimpi bahwa Dajjal akan memimpin mereka. Tapi mereka tidak paham bahwa apa yang mereka mimpikan juga ada dalam Islam. Dan kita tidak mimpi, ini sebuah kenyataan. Bahwa Imam Mahdi akan muncul dan akan menjadi musuhnya Dajjal di akhir zaman. Dan akan berperang. Cuman karena Rasul yang pernah mengatakan, kalau aku hidup di zaman kalian, aku yang akan menghadapinya. Tapi kalau aku mati, tidak ada yang bisa untuk membunuhnya kecuali seorang Nabi. Makanya ketika Umar, kembali kepada kisah Ibnu Sayyad, Sauf anak kecil itu, ketika dia meramal apa yang di dada Nabi, Umar mengambil pedang dan mengatakan, "Da'ni adrib unukoh." Rasul, izinkan aku kupenggal si Ibnu Sayyad ini. Kata Rasul, "Jangan Umar. Kalau dia Dajjal, engkau tidak bisa membunuhnya. Ada orang lain yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, falahajatalaka biqatli." Tidak ada hajat engkau membunuhnya, ngapain, biarkan saja dia. Ya. Artinya di sini bahwa terjadinya peperangan pasukan Imam Mahdi dengan Dajjal ini tidak seimbang. Karena Dajjal ini pasukannya banyak, bukan pasukan Yahudi Asfahan yang 70.000 saja, tapi akan diikuti oleh tentara-tentara yang sifat-sifatnya persis seperti tentara Mongol. Belum lagi para wanita, belum lagi pasukan-pasukan yang lainnya. Sehingga Imam Mahdi terdesak sampai akhirnya sembunyi di Bukit Sayna, di Bukit Tur, berhari-hari, berbulan-bulan, sampai habis bekalnya. Ketika pasukan sudah putus asa dan mengatakan, "Wahai Imam, kalau kami terus di sini kami mati kelaparan. Berarti mati kita mati konyol. Ya. Bagaimana kalau kita besok bergerak, kita lawan saja, apa yang terjadi terjadilah." Kan begitu. Akhirnya kemudian Imam Mahdi sepakat dengan pasukannya, setelah sholat subuh mereka siap bergerak, apapun yang akan terjadi tetap perang-perang bersama Dajjal. Rupanya Allah takdirkan, disitulah langit digelapkan. Setelah langit digelapkan, tiba-tiba ada cahaya, rupanya dari dua malaikat yang mengapit seseorang yang nafasnya bisa membunuh sejarak sekian dan sekian kalau dihirup orang kafir. Dialah Nabi Isa bin Maryam. Turun. Kemudian turun sampai berada di tengah-tengah pasukan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ketika itu sudah azan dan siap sholat. Maka melihat bahwa yang turun adalah Isa Al-Masih. Maka Imam Mahdi menyuruh agar dia menjadi imam sholat, tapi menolak. Setiap kaum ada amirnya, maka engkau amir kaum itu, maka kaulah yang sholat. Maka Imam Mahdi menyolati, kemudian Nabi Isa sholat di belakangnya. Ini menunjukkan kalau andai kata Isa dan Musa hidup di zaman sekarang, anda mengikuti Nabi Musa dan Isa, anda akan sesat. Isa saja sholat di belakang Imam Mahdi, ya, karena tidak berhak menyebarkan agamanya. Maka setelah sholat itulah, subhanallah, Isa mengusap wajah-wajah pasukan Imam Mahdi dan menyebutkan tingkat derajat mereka di sorga. Wallahi, tidak ada manusia yang lebih bahagia dibandingkan orang yang diusap wajahnya oleh Isa, karena disebutkan derajatnya di sorga. Subhanallah. Ya. Dan itulah pasukan yang tersisa. Karena pasukan ini kan ada yang gugur, ada yang melarikan diri. Yang sepertiga pasukan melarikan diri, kata Rasul, yang melarikan diri Allah tidak akan memberikan taubatnya kepada mereka. Yang sepertiga yang gugur, maka kata Rasul, mereka adalah sebaik-baik syuhada. Dan yang sepertiganya yang ikut Imam Mahdi inilah yang terus berperang sampai akhirnya melawan Dajjal. Ketika itu Isa memberikan pilihan.
dan mengatakan ukhayyirukum bisalas, aku berikan tiga pilihan kepada kalian. Pilihan yang pertama, kalian tidak usah berperang, di sini saja bersembunyi. Aku akan berdoa kepada Allah, Allah kirimkan gempa sehingga menenggelamkan seluruh pasukan Dajjal, sak Dajjal-Dajjalnya. Atau yang kedua, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah kirimkan pasukan, tapi bukan kalian. Pasukan inilah yang kelak akan membunuh Dajjal, dan kalian tidak perlu capek, sembunyi saja di sini. Atau yang ketiga, besok kita berangkat, saya pimpin kalian, kita lawan Dajjal, dan aku akan berdoa kepada Allah semoga tangan-tangan Yahudi dan seluruh pengikut Dajjal tidak sanggup mengangkat pedangnya sehingga engkau tinggal mudah menebas lehernya. Ah, yang ketiga yang enak nampaknya. Ya. Akhirnya mereka memilih yang ketiga itu. Ya. Diambilnya yang ketiga. Maka setelah sholat subuh, diusap wajah, kemudian disebutkan tingkatannya di sorga, mereka pun turun pasukan dari Bukit Saina dipimpin Nabi Isa bin Maryam. Maka mereka tinggal tebas saja itu pasukan Dajjal itu. Akhirnya karena terjadi kelemahan, seluruh pasukan Dajjal tunggang langgang, lari ke sana kemari, sembunyi di batu. Batu bisa bicara, "Hei Muslim, Yahudi di belakang, bunuh dia." Senang, "Hah, ada dia, bunuh." Gitu. Masuk gua, gua ngomong. Masuk pohon, pohon ngomong. Tidak ada satupun makhluk kecuali dibuat bicara oleh Allah. Bagaimana Allah hinakan itu? Mereka enggak bisa sembunyi. Mau sembunyi di mana? Semua makhluk Allah bicara. "Hei Muslim, ini Yahudi, bunuh di sini." Ya. Akhirnya mereka lari ke sebuah pohon yang dijanjikan bahwa pohon itu bisa melindungi mereka. Kata Nabi SAW, kecuali satu pohon, mereka tidak akan bicara, mereka akan melindungi orang-orang Yahud. Dan pohon itu disebut Ghorqat namanya, pohon Ghorqat. Makanya sekarang karena hadis ini sudah bocor sampai ke Israel, maka orang Israel membuat perkebunan sehijau-hijaunya dengan pohon Ghorqat. Tapi sayang kemarin kebakaran, nanam lagi. Ya, mudah-mudahan kebakaran lagi. Ya. Masyur al-Muslimin, tetapi dulu saya pernah mendengar ada orang cerita tentang beberapa tokoh-tokoh di Jawa Timur, kalau tidak salah, berkumpul mereka membicarakan tentang fatwa pohon Ghorqat. Karena bentuk pohon Ghorqat ini hampir mirip dengan cemara. Ya. Sehingga kemudian sebagian mereka mengatakan bahwa jangan-jangan cemara itu adalah Ghorqat. Sampai akhirnya ada yang memberikan ide, bagaimana kalau kita tebang semua pohon cemara itu, katanya, biar enggak ada orang Yahudi sembunyi di Indonesia, katanya. Bukan cemara, bukan Ghorqat, ikhwan. Cemara ya cemara, biarkanlah cemara itu untuk penghijauan, gitu kan. Ya. Jadi ikhwatul fillah ini dimuliakan. Jadi pohon Ghorqat itulah yang tidak akan bicara. Makanya orang Yahudi mengembangkan pohon ini di mana-mana. Tetapi Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut. Babul Lut, benteng Lut yang sekarang jadi kota di Israel, disinilah Nabi Isa mampu membunuh Dajjal, memenggal kepalanya, kemudian mengatakan kepada pasukan Yahudi dan Nasrani, "Inilah kepala kalian, inilah pemimpin kalian, sudah kubunuh." Dari situ mereka menyerah. Lah yang tersisa dari orang-orang ahli kitab, dari orang Yahudi dan Nasrani, akhirnya mereka beriman kepada Allah lewat perantara Isa, tapi bukan ikut agama Isa sebagaimana prasangka Nasrani. Mereka ikut agama Muhammad lewat perantara Isa, dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran, "Wa in min ahlil kitab illa layu'minan nabihi qabla mautihi." Dan sebagian ahli kitab kelak akan beriman kepada Allah dan agama Muhammad sebelum wafatnya Isa bin Maryam, karena Isa akan berkuasa selama 40 tahun rupanya.